Kan dah sekarang anda untuk bersedia sebab kita akan mulakan majlis sebentar lagi. Stories to share, the dreams I would dare. Okay, so lagi kurang lagi seminit kita akan mulakan majlis. First of all, saya Assalamualaikum dan selamat petang. Saya adalah Min selaku MC anda pada hari ini. Dan sepanjang hari ini saya akan dibantu oleh saya punya assistant iaitu Kak Roslina. Say hi Kak Roslina, apa khabar? Assalamualaikum. Okay. So sepanjang petang ni kita akan berada dalam seminar ni. Jadi saya minta anda untuk mutekan mikrofon anda. Rule pertama. Yang kedua, tolong mainkan video anda supaya saya dapat lihat, rakan-rakan lain dapat lihat bagaimana anda di rumah sana berada dengan kita pada sesi Grand Takaful Grand NYP hari ini, okey? Okey. Dan sekiranya kejap lagi ada terdapat soalan, kita akan adakan satu sesi Q&A. Dan saya nak tengok sekejap ada berapa dah. Okey, kita dah ada 240. Wow, lagi 200 guys. Kita galakkan lagi ramai orang masuk. Okey. Okay, good. So far so good. Okay, cara majlis kita hari ini adalah kejap lagi pukul 3 petang, which is sekarang saya akan mulakan ucapan alu-aluan. Kemudian kita akan ada sesi bacaan doa, pengenalan tentang welcoming speech daripada daripada supergroup Takaful Executive Officer. Kemudian kita akan mengundang dua orang speaker hebat kita pada hari ini untuk berkongsi pengalaman mereka dalam bidang ni. Okay, kita akan mulakan. Kita tunggu lagi. Cukup 250 orang, kita akan mulakan majlis. So sekarang ni kita dah ada 247 orang . Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang dihormati Supergroup CEO, Senior GSM Mr. Eng Si Hua. Supergroup Takaful Development Manager, Senior GSM Mr. Andy Lim. Supergroup Takaful Executive Officer, GM Afri Suhendri. Regional Coordinator, Mr. Lai GSM, Mr. Tiger GSM, Mr. Vincent GSM, OA Taman Yu, GM Azhar, OA Maluri, GM Nordin, speaker utama kita hari ini, GM Muhammad Hafiz, dan speaker kedua kita, FTC Dr. Zul Aizad, GM ESM, UM, USM, FTA, FTC, rakan-rakan ejen dan seterusnya sahabat sekalian. Assalamualaikum, selamat petang, apa khabar semua? Okay, so kalau kata ada yang rasa best hari ni, tolong bagi ikon anda, bagi ikon best ke, bagi ikon tepuk tangan ke, saya nak tengok, saya nak serap energi now. Okay, wow. Okay, 1, 2, 3, tolong bagi ikon. Okay, ramai. Okay, Alhamdulillah. Okay, so saya dapat semangat daripada anda semua hari ni. Okay, selamat datang ke Takaful Grand Million Income Program. Pertama kali saya nak maklumkan apa tu supergroup sebenarnya. So, sebab kalau korang tengok kan dekat background ni ramai yang ada ikon supergroup. Okay, untuk makluman anda, supergroup ni adalah satu cluster agency yang berpengalaman lebih daripada 29 tahun dalam industri perancang kewangan, khususnya dalam bidang insurance dan takaful. Jadi Million Income Program ni hari ini adalah satu seminar pengenalan kerjaya yang memaparkan kisah kejayaan dan perjalanan karier seorang perunding kewangan yang bernaung di bawah supergroup ni. Jadi kalau untuk makluman tuan-tuan lah, kalaulah supergroup ni adalah salah satu takaful ataupun insurance operator di Malaysia, diorang punya bisnes tahun lepas, ya Allah, Masya Allah, banyak betul. So dalam pada tahun 2019 saja mereka mencatatkan jualan sebanyak melebihi 300 juta. Wow, 300 juta tu bukan satu angka yang kecil tau. 300 juta tu satu angka yang sangat banyak. Dan selain itu, kita dekat sini, kita ada Grayson Takaful yang merupakan rakan niaga kita
yang menawarkan pelbagai rangkaian produk kewangan, takaful dan perlindungan bagi semua lapisan masyarakat. Okey, agar majlis kita lebih diberkati, saya dengan segala hormatnya mempersilakan saudara UM Muhammad Ikhwan bagi mengetuai bacaan doa. Dipersilakan. Dipersilakan UM Ikhwan untuk mengetuai bacaan doa. Sama-sama kita aminkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita mulakan majlis kita pada petang ni dengan kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ya Karim ya Allah, sesungguhnya kami berhimpun pada petang ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru, berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkan. Ya Zaljalali wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Ikhwan, atas kesudian mengetuai bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita pada hari ini berakhir dengan lancar sekejap lagi petang nanti. Okay, ya? Okay, tanpa melengkapkan masa, saya ingin mempersilakan supergroup Takaful Executive Officer GM Afri Suhendri untuk menyampaikan kata-kata aluan. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, apa khabar semua? So, boleh dengar? Thumbs up sikit. Alright, thank you. Okay, so pertama sekali saya yang saya hormati CEO SG GSM Eng Singhua. Okay, Takaful Development Manager, okay, GSM Andy Lim. Kesemua Takaful Development Committee Members. Okay. So, yang kita alu-alukan adalah kawan-kawan yang first time, pertama kali sertai program anjuran supergroup ni, program Grand Million Income Program. So, saya ucapkan selamat datang. Okay, so tahniah kepada anda kerana memberi, okay, bagi tepukan kepada mereka, okay, kerana memberi masa anda, okay, untuk mendengar perkongsian daripada kami. Okay. Alright, so yalah, kita dah dalam keadaan PKP sekarang ni, memang semua orang tak boleh nak bergerak, tak boleh nak buat apa-apa. Tapi kita duduk diam-diam kat rumah, kita macam apa, learn and relearn. Ini kaedah Zoom ni membantu kita untuk belajar lah dan belajar daripada kawan-kawan lain. Alright, dengan teknologi ni, kita daripada lokasi yang berbeza-beza, tapi kita dapat disatukan dengan satu platform ni lah. Contohnya saya sekarang ni daripada Johor Bahru. Saya bercakap daripada Johor Bahru. Okay, speaker utama kita, GM Hafiz, akan berkongsi dengan anda, beliau sendiri dekat KL. Dan Dr. Zul Aizad yang akan berkongsi dengan anda, dia dekat Penang. So nampak tak macam mana teknologi ni berjaya mampu menyatukan kita. Alright, so that's why kita maknanya walaupun dalam keadaan tak boleh keluar ke apa, tapi kita masih lagi boleh berurusan, masih lagi boleh bekerja daripada rumah. Alright, so kira sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada semua members yang first time sertai program anjuran supergroup ni. Saya harap anda stay sehingga ke akhirnya. Okay, insya Allah. Okay, satu,
ada kita ada sediakan rezeki draw hari ini. Mungkin rezeki kepada anda. Tunggu sampai habis. Dan mungkin juga dari sesi perkongsian hari ini menjadi titik penolak kepada kehidupan anda. Menjadi satu turning point kepada anda. Sebab pengalaman saya selama 17 tahun dalam industri ini, banyak turning point yang dah terjadi setelah mereka mendapat ilmu, mendapat idea yang dikongsikan dalam program Million Income Program ni. So mungkin anda lah menjadi titik tolak kepada anda bermula daripada hari ini. InsyaAllah, siapa tahu rezeki kita di masa akan datang. Right? So saya tak ambil masa banyak. Okay? Sebab yang penting ni adalah speaker kita hari ini. So enjoy sesi kita yang kita sediakan untuk anda hari ini. Okay, so stay tuned sehingga ke akhirnya. Alright, sekian, terima kasih. Saya serah balik kepada MC kita. Thank you. Alright, thank you GM Henry. So atas pembukaan, ucapan pembukaan sebentar tadi. So dekat sini saya ada satu announcement tau. So berkaitan dengan apa yang GM Henry cakapkan tadi. So kita akan ada cabutan rezeki draw. So kita ada jemputan rezeki draw, yang mana syarat pertama, anda kena ada dalam seminar ni daripada awal hingga akhir nanti. So which means kita punya tentative kita hari ni kita akan berakhir pada jam 5 petang. So please stay in this room sampai pukul 5 petang nanti. Okay, saya ada baca beberapa chat yang ada mengalami masalah audio. Jadi di sini saya nak tekankan, setelah anda login masuk ke dalam room ni, tolong tekan join audio. Nanti akan secara automatik setting audio tu anda akan dapat dengar. Jadi saya rasa yang baru pertama kali join ada mengalami masalah ni. Kalau masalah yang sama berulang lagi, anda boleh keluar dan masuk balik. Nanti akan ada assistant, sahabat komiti saya yang lain yang akan bantu anda untuk kembali masuk ke dalam channel ni. Alright, seterusnya. Okay. Rasanya ramai yang tak sabar dah kot nak dengar perkongsian daripada main speaker kita pada hari ini. Jadi untuk main speaker yang pertama ni, kita datangkan Haiz adalah seorang GM berpangkat group manager, dikenali sebagai GM Encik Muhammad Hafiz. So beliau mula membina kerjaya di dalam bidang ini pada awal tahun 2008. Jadi yang mana profession beliau sebelum ni adalah seorang banker di salah satu bank terkemuka dekat Malaysia ni. Jadi apa yang menarik minat beliau untuk join career ni, pada awalnya dia nak cari duit nak kahwin, guys. Dia nak cari duit nak kahwin je permulaannya, dan tak sangka. So macam sekarang dah 2020, dah 12 tahun, akhirnya beliau dah mencipta banyak sangat pencapaian. So antara pencapaian yang dia telah capai dalam bidang ni adalah Sabai-Sabai Supremacy, yang mana Sabai-Sabai dan Supremacy ni adalah incentive reward daripada company untuk pergi trip, melancong ke seterata dunia. Dan yang paling membanggakan beliau adalah mencapai anugerah Young Guns Award. So jadi Young Guns Award ni bukan satu anugerah yang mudah nak capai. Ianya perlu syarat utama berumur 33 tahun ke bawah. Syarat kedua, production unit tersebut adalah perlu mencapai 1 juta sales. So guys, so macam mana dia buat benda ni kan? So tanpa melengahkan masa, saya ingin mempersilakan speaker pertama kita pada petang ini, GM Muhammad Hafiz. Dipersilakan GM Muhammad Hafiz. Silakan mengambil pentas. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So saya dengar audio daripada Syafiz okay. Dengar ah. So, dengar. Alright. Dengar ah ni. Rasa macam pelik pula cakap kat sini kan. Tak apa, go on. Ini orang kata apa, seminar cara baru musim BKP ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafi wa mansarin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sodri wa yasirli amri wa hludata milisani yafahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Yang dikasihi main kita punya MC hari ini, SG CEO Mr. Eng Siwa, Senior GSM.
kita punya takaful development manager Mr. Andy Lim, senior GSM, dan juga Cik Henry, kita punya takaful development executive officer, all regional conductor, GSM, UM, agent-agent, dan yang paling penting sekali untuk sesi hari ini adalah semua kawan-kawan baru yang first time ada dekat sini. Boleh bagi satu tepukan untuk diri sendiri. Okay, alright. Saya masih lagi macam tak percaya bercakap seorang kat sini. kita 20 orang hari ini. Setakat ni kita ada 343 orang. 343 orang. Rasa macam cuak pula. Sebab biasanya cakap nampak audience kat depan kan. Tak kisahlah 500 pun. Ini 300 pun dah rasa macam pelik sikit lah. Okay. Alright. Nanti sepanjang saya punya sharing, anda boleh letak, kalau let's say saya tanya macam soalan A atau B, mungkin A refer to satu, B refer to dua, you all just type je satu atau dua dekat chat room tu. At least saya tahulah anda masih lagi berkomunikasi dengan saya. Right? Okay. Sebelum kita start, boleh saya boleh angkat tangan ataupun letak di chat room nombor satu siapa kat sini orang Kedah. Saya nak tengok sikit sebab kalau lebih 50% saya akan cakap bahasa Kedah lah hari ni. Okay, lebih 50% kita cakap bahasa Kedah. Wih, ramai. Hidup orang Kedah. Ramai, ramai, ramai. Hidup orang Kedah. Itu macam mana ni? Nak cakap KL ke nak cakap Kedah ni? Okay, saya cakap KL lah. KL. Semua orang faham lah. Kalau ia cakap Kedah lagi, ada yang faham, ada yang tak faham. Okay, alright. Kita start. Nama saya Muhammad Hafiz bin Abdul Aziz. Saya dilahirkan di Pendang, Kedah pada tahun Jun 1983. Tahun ni dah 37 lah. Right. Anak kedua daripada 5 orang adik-beradik. Dulu study College Ustaz Abdul Hamid. Siapa yang di sekitar Norton tahulah. Ini sekolah Mahathir. Sekolah Mahathir, sekolah Daim. Itulah sini-sini saya lah tu. Okay. Tapi insyaAllah saya tak masuk politik lah kot. Okay. Then sambung study dekat UiTM, Diploma Statistik. And then after that, continue degree Management Maths di UiTM Shah Alam. Okay, kahwin anak 4. After graduate, kerja CIMB sekejap dalam 2 bulan saja. Okay, and then masuk RHB lama lah. RHB 2 tahun, 2007-2008. Okay, sebagai mortgage exec yang buat housing loan semualah. Okay, bisnes takaful ni diperkenalkan oleh Chong Yikai and Wong Mui Fong. Saya start 2008 seperti apa yang MC mention tadi. And 2009, saya full time lah. Okay. Alright. Ini yang dia sebut tadi lah. Apa basically yang dia sebut tadi, banyak trip lah. Kiranya free trip. Kiranya tahun ni kami agak mengalami stres yang melampau lah. Sebab tak boleh pergi trip. Saya rasa tahun ni memang habis lah, memang tak boleh pergi mana lah. Kita duduk dalam Malaysia ni, tak boleh pergi mana-mana. Tahun depan baru boleh pergi fly lah, you nak pergi mana pun kan. Right? Banyak lah mungkin yang dos yang baru mungkin tak tahu. Nanti from time to time you akan tahulah apa achievement-achievement ni semua. Right? Okay? Okay, special thanks to saya punya IO dengan GSM, Mr. Chong Yikang dengan Wong Mui Fong. Okay? Biasa kalau yang normal punya MIP, saya akan suruh you all peluk siapa yang bawa you all datang. Tapi macam ni nak peluk tak boleh lah. Kan? Sebab jauh tak boleh nak peluk. You buat love lah dekat apa. You punya siapa yang bawa you atau perkenalkan you untuk datang dengar pada sharing hari ni. Buat macam tu lah. Bagi sign sikit lah. Sebab kalau dia tak ajak, you tak akan tahu apa konten hari ni yang akan dibagi tahu kepada anda. Memang tak boleh peluk lah jantina lain. Sebab tu bagi macam ni. Right. Okay. You all dekat sini yang at least yang bekerja lah. Tanya pada diri sendiri lah. Sehari kita ni kerja 8 jam atau 10 jam.
ataupun 12 jam. Okey, yang gen 8 jam letak 1, yang gen 10 jam letak 2, yang gen 12 jam letak 3 dekat chat room. Boleh? Okey. Ui, ada yang ui, biar betul. Ada yang 12 jam lah kerja lah. Oh, kalau 12 jam kerja kat sini, you dah millionaire, tak tak? Okay, bagus. Alright. Okay, yang tu depends on you you sendirilah. You you kerja berapa jam, berapa jam kan? Alright. Tak ada kerja apa ada? Okay, tak ada kerja tak apalah. Alright. Okay, first kali kita kena tahu apa itu inflasi. Okay, inflation. Right. Benda ni yang selalu yang dicakap, which is very simple lah. Very simple. Inflasi ni, nasi lemak 10 tahun lepas mungkin RM1. Nasi lemak yang sama 2020 dah jadi RM2.50. Itulah inflasi. Okay. Cuma you pernah dengar tak harga nasi lemak turun? Okay. Harga kopi O turun. Okay. Harga rumah turun. Rare lah. Harga kereta turun pun rare lah. Tapi yang kita takut sekali sekarang ni ialah gaji kita pun tak naik. Kalau you perasan, gaji graduate sekarang ni RM2,500, which is last waktu saya kerja dulu pun dalam RM2,000, RM2,300, itu pun you luck lah you dapat RM2,000, saya start gaji dulu RM1,300. Right? So kat situ yang kita kena tahulah pasal inflasi. Okay? And then ada tak dekat sini yang dia pergi kerja untuk dapat gaji tapi gaji habis untuk pergi kerja? Right? Ini agak malang lah mengaku cepat siapa yang dalam keadaan macam ni. Right? Memang malang lah. Dia buat apa yang kerja. Lebih baik back to the future jadi student. Jadi student tak fikir pasal kerja kan. Duit mak bapak bagi. Right? So which is benda-benda macam ni yang kita agak menyedihkan lah. Ada yang mengaku. Ada yang mengaku. Okay, bagus. Paling bagus adalah kita sincere dengan diri sendiri. Itu yang paling bagus. Alright? Okay. Okay, kalau you tengok dekat sini, statistik show. Ini kawan-kawan saya yang buat lah. Department of Statistic of Malaysia. Okay, kawan-kawan saya graduate banyak dekat Departemen Statistik dekat Putrajaya. Okay, ni dia orang punya buat lah ni. Dia orang punya which is accurate lah. Accurate sebab dia orang ni statistician. Kalau you tengok dekat sini, you boleh tengok whatever area, whatever industry, median lah, average gaji dia kurang dalam RM3,000 kan. RM3,000, RM2,000 lebih. Kan? Dia kurang lah. RM4,000 pun susah nak dapat. RM4,000 adalah satu, apa tu, education, okay? Lecturer. Jadi kat sini kita boleh nampak lah average gaji orang dalam 3,000. Mungkin kalau you duduk jauh kampung 3,000, 4,000 mungkin banyak. Tapi kalau you duduk Klang Valley kan, Selangor, KL, 4,000 memang miskin bandar lah. Itu yang dia cakap, miskin bandar. Okay, yang ni is fact. Ini apa pula ni? Okay, alright. So kita sebelum kita pergi lebih jauh, okay, kalau you rasa kita ni sebagai manusia yang normal lah. Manusia yang normal. Kita bukan robot. Right? Kita mesti ada dream. Yeah? Dream. Dream hidup. Hidup kita. Okay? Hidup kita, satu, mesti nak ada rumah yang selesa lah. Selesa. Tak kisah dah double story ke, apartment ke, kondo ke. Kita nak rumah yang selesa. Right? And then kita pun nak drive kereta yang okey sikit. Okay? Ini normal. Normal. Kata apa? Normal sebagai seorang manusia normal. Yeah? Manusia normal. Kalau you tak ada dream benda-benda macam ni, something wrong lah dengan you lah. Mungkin kat sini ada ke cita-cita dia lepas dia graduate dia dah pakai Azia, which is rare lah, rare. Ada tapi macam rare lah. Rare. And then ada family, okay, nak pergi vacation, okay. Ini yang empat seorang manusia yang normal nak benda ni untuk memenuhi kita punya ni, okay. And then saya suka chart ni sebab dia very simple, right? Very simple, which is kalau you happy, you tanya diri sendiri lah benda ni. Kalau you happy, you just buat apa whatever yang you buat hari ni lah. Kalau you hari ni seorang peniaga roti canai, you go ahead dengan apa yang you buat. Okay, tapi you seorang engineer JKR contoh kan, you happy, happy, you happy hidup you bangun, you tak ada nak marah orang, you tak ada nak marah you punya boss ni, maksudnya you happy dengan keadaan you sekarang ni. Okay, tapi kalau you tak happy, you nak jadi happy, you kena change something. Okay, right? And then happy ni pula ada banyak tarifan sebab kita dari segi individually memang berbeza-beza apa yang kita nak lah hidup kita. Right? Pertama sekali, okay, ada orang duit je. Bagi dia nak duit semata-mata. Dia tak peduli benda lain. Right? High income.
Okay, first. Okay, and then the second one, carry advancement. Okay, maksudnya dia tak adalah hari ni kita kerja sebagai kerani, lagi 20 tahun pun sebagai kerani. Okay, so tak ada tak ada advancement langsung. Aku tengok, duduk rumah pun pakai jam. Okay, attire atas macam smart lah. Bawah jangan tanya lah macam mana. Okay, nanti kita akan leak attire bawah ni lepas habis program. Okay, okay, and then ada recognition. Okay, most of us yang kerja, makan gaji lah especially, pernah tak bos kita pergi recognition kat kita? Okay, which is sangat rare lah. Best worker untuk this particular month. Oh, memang kena berebut tau. Eh, mungkin kat situ ada 100 orang staff, seorang je dapat. Mulalah kau mengata kau punya kawan, kau mengata-mengata belakang sebab kau nak dapat benda tu kan. So, it's something yang tak syok lah environment yang macam tu. Okay. And then freedom. Okay. Yang ni lebih kepada macam you nak buat apa yang you suka lah. Macam kita kerja ni kebanyakannya terikat kan. Alright. Okay. And then ada job satisfaction. And then lastly, personal growth. Okay. Cuma yang apa yang saya nak beritahu kat sini, this 2, 4, 6 item ni you boleh dapat dekat business takaful. Okay. High income, of course lah. High income lah. You rajin, you dapat lah. Ada orang bergaji RM50,000 sebulan, RM30,000 sebulan tu, biasalah. Itu adalah normal dekat insurance industry, dekat business takaful. Okay, career investment daripada you agent, you boleh naik ke group manager. Recognition ni kadang-kadang sampai you tak larat nak naik pentas. Every month ada recognition. Freedom, of course, agent tak terikat dengan mana-mana waktu bekerja. You nak buat apa, you buat. Job satisfaction, bila kita ada involve any claim, ini ambil masa sikit lah. Right? And then personal growth lah. Personal growth ni, mungkin sebelum ni you bukan seorang yang pandai bercakap, you dah boleh bercakap. Okay? Sebelum ni mungkin selekeh, sekarang ni dah pandai bergaya sikit. Lebih kurang macam tu lah. Okay? So, happy, tak refund masing-masing is up to individu. Okay? Alright. Okay, ini typical rat race cycle of a 9 to 5 job. Okay? Dekat tempat lain saya tak tahu, tapi dekat KL, macam ni lah keadaan dia. Okay? Berebut-rebut orang nak pergi kerja. Dekat federal tu, you sebut je highway mana dekat KL ni tak jam. Semua jam. Okay? Okay, sampai office and then balik dinner. Lepas tu, masuk tidur. Esok punya ulang benda yang sama. Okay? Ini typical orang. Okay? Benda yang semua orang lalu. Right? Okay? Yang ni yang red race ni adalah yang dimention oleh Robert Kiyosaki lah. Yang benda ni. Four types of people in society. Okay, kita semua bermula dengan employment. Right? Employment. Work for other people. Build kita punya boss punya career. Right? Di mana kat sini, saya dulu pun start macam ni lah. Eh? Semua kita kerja, makan gaji kan. Sekarang ni kita nak move to ke bawah tu, self-employed. Right? Self-employed ni bekerja sendiri, business. Work for own, build own career. Kita punya sendiri. Eh? Yang business investor, kita relax dulu. Kalau cerita business investor, benda ni akan jadi 2 hari, 1 malam. Kita kena 2 hotel lah. Right? So, yang ni kita cerita niaga, self-employed. Right? Self-employed. Okay. Kenapa business takaful? Okay. Self-employed, berniaga. Berniaga ni ada banyak. Mungkin you nak buat berniaga online, you nak berniaga burger, you nak berniaga buka kedai makan. Kan? Perniagaan. Okay. One of the channel perniagaan adalah melalui takaful. Okay. Kenapa kena ada pilih kita kena consider takaful as kita punya business? Okay. First, pasaran yang luas. Right? Ramai orang tak ada takaful. Kalau you tak percaya, you pergi tanya dekat kawan-kawan you seramai 10 orang, mungkin 2 orang je yang ada. Ada lagi 8 orang yang tak ada. Okay? Very huge paket. Okay? Profit margin yang tinggi yang tak ada had sebab kat sini you tak ada limit you nak pergi berapa jauh you punya income. Okay? Kejap lagi ada. Next slide ada banyak yang saya cerita detail sikit lah. Modal yang kecil yang tak ada risiko. Modal hanyalah exam RM80 and almost tak ada risk lah. Okay? Kita tak ada risiko lah. Risiko jadi agent ni almost tak ada lah. Okay? Risiko jadi agent ni, risiko kena tipu appointment je lah. Itu je lah risiko dia. Okay? Recession proof, di mana macam keadaan sekarang lah. Sekarang PKP kan. Okay? Ni dah nak, basically dah sampai cycle recession lah. Ada kita dalam ni, ada yang daripada sini daripada saya, dah lalu 2-3 recession. Maksudnya dia orang dah dalam business 30 tahun. So dah lalu 3 cycle recession and dia orang still ada dalam business. Macam saya baru dulu, awal-awal dulu lalu sekali, ini dah lalu second time, which is business insurance, business takaful still jalan macam biasa, which is ada industri yang collapse. Contoh macam hari ni lah, macam yang terjadi sekarang ni, ada orang berniaga habis macam tu je.
Itu maksudnya recession proof. Jadi dekat takaful ni dia tak affected. Okey. Cuma kita tak boleh lah nak bagi tahu kat public kami okey apa semua kan. Nanti kau kena kecam dengan netizen. Okey. Tapi sebenarnya hakikatnya, realitinya kita tak affected. Insurans adalah tak affected. Orang still membeli insurans, orang still mencarum dalam takaful. Walaupun dalam keadaan sekarang dalam PKP ini. Itu hakikat, realiti. Okey. Okey, tak ada hutang lapuk. Kita jadi ejen kan, saya cakap tadi modal hanya RM80, tak perlu nak pergi pinjam tekun ke, tak perlu nak pergi pinjam PNB ke bank pun tak perlu. Okey. Right? Tak perlu melobi rasuah. Okey, tak perlu. Walaupun you punya klien high rank, okey, tak perlu nak lobi, nak rasuah dia pun tak perlu. Belajar tertarik satu pun dah dapat close deal. RM10,000 punya premium. Okey. So boleh diwarisi whatever business kita jalankan ni, kita boleh wariskan ke anak-anak kita nanti. Okey. Alright. Okey. Sekarang telah muncul satu peniaga alam baru yang canggih yang tidak menggunakan modal tapi menggunakan ganda, iaitu dalam industri insurans takaful. Okey, ini diakui sendiri oleh kita Prof Diraja Engku Aziz, Utusan Malaysia. Dia bercakap sendiri. Dia ni kan ayah kepada governor bank negara kita kan. ZT. Okey, ini yang founder of Angkasa. Yang orang government tahulah kan. Angkasa. Okey. Okey, ini sedikit fakta. You kena catch up sikitlah fakta-fakta ni sebab saya dulu statistik. Saya dah study sikit, jadi saya minat sikit lah bab-bab number ni. Okay. Pendapatan purata agent insurance penuh masa adalah 90,000, close to 100,000 lah. Ini dia ambil average lah, average. Okay, dia ambil semua sekali, average adalah dalam 90,000 setahun. Okay, which is sebenarnya lebih tinggi lah. Okay, part time pun adalah 7,000, macam tu. Ini average. Okay, average. Okay, dekat sini you kena beri perhatian sikit lah. Alright, and you kena jawab. Okay, ada pekerjaan sebagai waiter untuk sebulan, applicant kita lah, kita minta ni ada diberi dua pilihan. First option, gaji RM10,000 fix per day. Satu lagi option B, dapat satu sen tapi salary tu akan increase setiap hari berikutnya. Okay, sekarang ni you pilih option A tekan satu, option B tekan dua. Kita test sikit. Banyak pilih dua, dah tahu. Ada pilih satu, okey. Satu pun masuk. Okey, alright. Dua. Ramai dua lah. Okey. Okey. Basically, satu, okey, alright. Nothing wrong, okey. Ini pilihan kita. Cuma you nak tengok how magic ya, walaupun dengan satu sen tu, okay, dia compounded. Okey, you boleh tengok sendiri ya. Option A, option B. Okey, hari ke 10 yang pilih satu tadi dah dapat RM100,000. Okey, yang pilih option B baru dapat RM5.12. Okey, sekarang ni saya nak tanya sekali lagi. Ada nak tukar fikiran ke nak pergi join geng A? Sekali lagi tekan. Ke anda ni masih stick dengan dua lagi? Oh, dua lagi. Okey, bagus. Satu. Lambat kaya weh. Pilih A dah RM100,000 dah dapat. Dia dapat RM5 tak nak makan apa? Okay, alright. Masuk tu RM1,000. Alright. Kita buka. Okay, kalau you boleh pasan. Okay, saya buka habis. Sekejap. Patah balik. Okay. You tengok hari ke-30. Okay, yang pilih A tadi dah dapat RM300,000. Yang pilih satu sen tadi, dia dah dapat RM335,000 pada hari ke-26. Dekat sini lah insurans. Takaful. Kita tak ada gaji basic. Tak ada gaji basic. Start kosong. Tapi dia naik-naik tu memang sampai tak terkawal. Gaji insurans takaful ni sampai tak terkawal. Banyak sangat. Alright. Okay. Dekat sini, kita start sebagai agent. And then after that ada unit manager, and then ada agency manager. Right? It's really great to have a chance to climb up the career ladder, but still not everyone has the chance. Okay? This profession on the other hand offer you a chance to make it happen. It's a matter of time. Go all out. That's it. Maksudnya kat sini, tak semua orang berpeluang ada pada waktu ni. Ya? Yeah? Yang tengah mendengar saya bercakap. Okay? Itulah peluang. Peluang yang you dapat. Yeah? Peluang you dapat. Okay? Which is ada berjuta orang lagi tak dapat peluang ni. Jadi you kena ambil
serius lah dengan peluang yang you dapat hari ni. Okay. Next. Okay, potential income in Takaful Business. Very simple. Kita ada tak banyak tier. You start as Takaful Agent. And then after that, promotion to Agent Manager. And then last, promotion to Group Manager. Dah, simple. Semuanya termaktub dalam kontrak. Very clear. Okay, tak ada hanky-panky. Okay, sebagai seorang agent, boleh dapat potential income RM3,000 hingga ke RM10,000. Okay, unit manager boleh dapat RM10,000 hingga ke RM30,000. Group manager, potential income RM30,000 and above. Ah, simple. Right? So, kalau ada kawan-kawan you yang dah jadi Takaful Agent tu lebih 5 tahun tu, ah, kaya lah tu. Cuma kadang-kadang Takaful Agent ni, dia ni sikit. Dia buat relax, macam dia sengkit kan. Macam tak ada benda, padahal dia banyak duit. Itu memang nature lah, nature Takaful Agent. Right? Sebab dia bukan multi level. Multi level ni dia sibuk nak tunjuk dia kaya kan. Bezalah kita kan kat sini. Okay. Alright. Commission. Kita dibayar selama 6 tahun. Right. You jual apa pun. Mungkin kat sini ada salesman. Kalau kata you salesman kereta kan. Sebiji kereta you jual, you punya commission. Sekali je kan. Sekali je. You jual lah handphone ke. You jual handphone ke. You jual apa. Whatever yang you jual. Sekali je. Okay. Tapi Takaful, satu close deal, you dibayar selama 6 tahun. Right? Total up 170%. Okay? Dia accumulate. Okay, saya bagi satu contoh yang simple. Kita sebagai personal sale. Alright. Buat RM200,000. Nanti lepas habis session ni, you balik kepada you punya kawan yang ajak you masuk ni, dia akan cerita detail lah macam mana nak dapat RM200,000 sale tu. Ni saya bagi contoh. Right? So, 25% first year commission. Then you dapat RM50,000 setahun. Okay. Satu tahun jadi agent, dia dapat RM4,000 lebih sebulan. Betul tak? RM4,000. RM4,000 lah lebih kurang. RM4,100. Okay. Baru first year jadi agent. Okay. And then second year. Kalau second year, you tak kerja langsung. Maksudnya, aku nak cuti lah setahun. Contoh. Mana ada orang cuti setahun. Kalau cuti setahun, tahun berikutnya, confirm you mati. Mesti meninggal, tak kerja. Otak tak jalan. Right? So, kena kerja. Alright. Second year renewal, still ada RM50,000 sebab customer still membayar. Cuma, ini datang magic dia. Okay. Magic dia, tahun ketiga pun still tak kerja. Kan? Duk mengharap yang first year punya commission lagi. Still ada RM37,000 tau. Magic. Okay. So, tahun kedua tadi, kita patah balik tahun kedua tadi. Tahun kedua tadi, you buat benda yang sama. Duplicate benda yang sama. Pada tahun tu, okay, you dah dapat RM8,000. Right? Pada tahun yang ketiga ni, you dah naik unit manager. Sebulan dah ada RM11,000. Okay? Buat 3 tahun je dah dapat 5 figure income. Right? Orang lain kerja macam separuh mati. Umur sampai 40 lebih. Kadang-kadang sampai 50 pun, benar tentu dapat 5 figure. Dekat sini 3 tahun, 4 tahun, kau tip. Okay? Right? Simple. Right? Tak faham nanti tanya balik orang yang bawa you. Sebab kat sini nak explain detail, tak dapat lah. Kita ada time limitation. Right? Ni kalau sebagai UM lah, unit manager tadi. Unit manager saya buka habis lah. Buka habis. Senang-senang lah dapat RM20,000. Macam tu. Kalau you jumpa kawan-kawan you dekat luar kan, dia tanya dia, kau sekarang apa, agent ke manager? Unit manager. Dia ada RM20,000. Dia tak ada tipu punya. Pau dia nasi ayam. Kalau agent tertarik cukup. Kalau unit manager tertarik dengan nasi ayam. Sebab dia banyak. Okay. Alright. Okay, GM, group manager tak payah cerita lah banyak sangat. Okay, alright. So kat sini, agent, CA, USM, GSM, ini apa yang kita dapat lah, benefit. On contract basis, ini semua yang kita dapat. Okay, agent ada yang tak dapat lah. Okay, kalau tak dapat semua, kena jadi group manager lah. Ini ada yang dapat, ada yang tak dapat. Okay, alright, ini contract. Contract kita nak jadi, nak dapat semua benefit, kena bersungguh-sungguh kerja lah, jadi group manager. Okay. Alright, next. Okay. Okay, abaikan yang 2011 tu. Okay, sebab dah lama sangat. Cuma saya nak ambil point yang bawah tu. You baca. Presiden Liam Mak Adnan Mak Zain masa tu. 41% rakyat Malaysia yang ada kesedaran perlindungan insurans. Yang selebihnya tak ada. Which is membimbangkan. Semua tu adalah kaum Melayu. Kita, orang Melayu. Membimbangkan. You ambil point tu lah. That's why besarnya tanggungjawab kita sebagai Takaful Agent ni, kita nak kena menyedarkan masyarakat pentingnya Takaful ni, tu kerja kita. Okay, tadi kan saya ada sebut market penetration yang
Wah, ni siapa pula conteng ni? Jangan conteng, jangan conteng. Okay, ni news NST last year. Right? Last year. Dia orang project 2019 16%, which is previous year baru 15%. Apa maksudnya? Maksud dia, out of 100 orang yang you approach, yang you kenal, 16 orang je ada polisi takaful. Ada lagi 84 orang yang masih tak ada. Ha? You boleh imagine how big kita punya market. Alright? Okay? Overall, 54% ni termasuk China, India kan? Tapi untuk takaful, 18%. Jadi sikit, sangat, very little yang Melayu Bumiputera. Okay, kalau you pasal kat sini, ini pertumbuhan lah penetration rate. Okay, sampai 2015, 14%. You pasal lah tadi yang previous punya slide. Dia orang project tu, berapa persen? Ini kan? 2019 tu 16, masuk 2015, baru 14, naik 1 je. Naik 1% je, sikit je. Not even touch 20%. Lepas 5 tahun pun. Okay, that's why very slow penetration rate. Sebab apa? Sebab ejen tak cukup. Okay, ejen tak cukup. Kita merasakan macam ejen dah ramai dalam market, betul tak? Sebenarnya tak. Sebenarnya ejen tak cukup. That's why penetration rate tu tak naik-naik. Tak ramai orang yang boleh pergi penetrate market. Okay? Okay. Jangan risau. Ada setiap apa kita ni ada, adalah dia punya start with family, competition, medical, ada banyak-banyak produk, ada banyak life stage yang kita kena lalu. So, from time to time, adalah kita punya benda yang kita nak propose. Okay? Different life stages, different needs. Okay? Ada, mesti ada needs. Right? Okay, jangan tengok semua, tengok kat RM50,000 tu. Okay, semua orang nampak RM50,000 tu kan? Okay? Among those with insurance coverage, the average coverage amount is only RM50,000. Right? Maksudnya kat sini, kalau let's say you ada seorang kawan, katalah you sebagai agent, you ada propose satu plan dekat you punya kawan, $50,000, and suddenly you punya kawan tu meninggal, meninggalkan anak seorang, anak seorang, bini seorang, anak empat. Okay, tinggal $50,000 dekat anak bini. Cukup tak? Okay, tak cukup lah $50,000. Katalah sebulan belanja $5,000, 10 bulan habis. Right, tak cukup. Okay, kat sini yang pentingnya kita sebagai agent pergi jumpa public, educate. Okay, income protection. Yang ni kemudian lah, yang ni kelas yang akan diajar income protection, debt cancellation. Okay, this is more statistic yang kita nak buka mata kita, which is market ni perlukan kita and market is very huge kat situ. Alright? Okay, kalau you tengok kat sini, you tengok negara-negara lain, negara-negara maju, okay, seperti Jepun, Singapura, Taiwan, Hong Kong ni semua negara maju. So, more penetration rate lebih. Ada yang macam Jepun, 700%. Maksudnya, seorang rakyat Jepun ada 7 polisi. Kita, 54% overall, takaful baru 18%. You imagine, kita ni duduk sembang kita negara maju, kan? Which is tak reflect lah dengan penetration rate. Okay? So, kat sini yang kita kena tengok, take it serious lah, penetration rate. Okay, cancer, fact and figure. Okay, cancer, terlalu banyak lah cancer case, especially perempuan lah. Laki ni sakit jantung, perempuan cancer. Alright, kat Jepun tak ada insurans, tak boleh kahwin. Ha, kau dengar tu. Kat Jepun tak ada insurans, tak boleh kahwin. Nasib baik kita duduk kat Malaysia, boleh kat kahwin kan. Tidak, berapa ramai yang tak boleh kahwin? 84 orang tak boleh kahwin, 16 orang je boleh kahwin. Okay, right? Okay, alright. If an illness need $300,000, contohlah, tiba-tiba kita perlukan RM300,000 untuk merawat. Okay? Kita nak minta kat siapa? Yeah? Minta derma mungkin RM30 orang bagi. Sebab tak semua orang boleh bagi duit yang banyak kat kita tau. Sebab dia pun ada nak derma kat tempat lain juga. Okay? Kawan, okey lah. Kawan mungkin bagi RM300. Saya rasa tak ada kawan bagi RM300,000, tak ada lah. Kawan lah baik macam mana pun. Okay? Sedara mara mungkin bagi lebih sikit lah. RM3,000. Okay, parent bagi, kalau parent, of course lah, parent kita kalau anak sakit, dia akan berusaha sedaya upaya. Itu yang sampai jual rumah, okay, jual tanah, okay, semua sebab sayang anak. Okay, tapi takaful company boleh bagi $300,000. Okay, bagi satu tepukan untuk takaful company. Okay, tepuk sikit.
Okay. Alright. Okay. Tengok betapa bagusnya Takaful Company compare tu dengan stranger, friend, relative, parent. Okay, situasi macam ni lah. Right? Okay. Economic impact of cancer in Malaysia. Maksudnya kan tadi saya dah mention kan, ramai orang kena cancer. Right? Tapi you tengok yang sebelah kanan dulu. Eh? Sebelah kanan. 1 year following diagnosis and treatment. Okay, maksudnya dah buat treatment apa semua kan. 46% use up personal saving. Okay. Habis. Duit habis. Right, simpan penat-penat daripada kau kerja daripada awal, RM50,000 lah contoh simpan. Macam nak mampu simpan RM50,000 tau. Bukan senang tau. Habis macam tu je. Ada 46% habis saving macam tu je. Right, 39% tak boleh pay for medication. 35% tak boleh pay for medical consultation. 22% tak boleh pay rent and mortgage. Right, yang ni kalau you lawat, you ada kawan dengan pelelong rumah, kadang-kadang rumah kena lelong ni bukan sebab orang tu meninggal ataupun orang tu apa bisnes tak bagus. Sebenarnya bisnes bagus, tapi sebab dia tak ada insurans, dia sakit. Kan? Dia sakit, duit tak ada, nak bayar installment, rumah kena lelong lah. Pada orang tu hidup lagi. Okay? Tapi orang ramai tak tahu benda ni. Okay? 90% stop treatment. Sebab apa stop treatment? Macam lah. Tak ada duit lah apa kan. Jadi, you boleh tengok a year after diagnosis, 11% meninggal. Ada 44% yang tak affected, ada 45% yang really really affected lah on financial. Right? Duit habis. Okay? Orang kata sakit tak ada nak buat macam mana. Tapi kalau sakit tak ada duit ni, dia bertambah double jadi sakit tu. Right? Okay? Kalau you tengok dekat sini, ada 81% prefer buy insurance daripada melalui agent. Okay? You tengok kat sini. 81%. Maksudnya ada 100 orang, ada 81 orang yang nak jumpa kita sebagai agent. Ada 19 orang je yang dia nak beli sendiri. Dia nak beli online lah. Suka hati dia lah. Dia tak nak berurusan dengan manusia. Dia nak berurusan dengan apa? Dengan robot. Okay? Ada 81 orang nak berurusan dengan kita manusia ni. Alright? And ada 60% yang ada plan untuk buy insurance, buy Takaful for the next 12 month. Orang macam ni kita kena jumpa. Okay, and you boleh tengok and see ada ramai yang uninsured lah. Right? Okay, jatuh miskin lepas suami gaji yang belah ibu meninggal. Okay, you pernah tengok kat artikel-artikel macam ni. Okay. Ini semua tak ada insurans lah ni. Okay. 60 bilion gagal dituntut. Tak boleh cair. Right? Which is sekarang ni orang duk sebut hibah takaful kan? Kalau ada hibah takaful, is memudah cara kan untuk liquid. Ini kemudian lah, ni advance punya kelas lah. Alright? Tapi ni semua related dengan takaful lah. Parah bio hospital, kalau you tengok kat sini, statistik atas sekali tu kan, perbelanjaan perubatan tinggi 28%. Sebenarnya orang yang berhutang dengan bank ni bukan sebab dia bermewah-mewah ke apa sebenarnya tu. Belanja medical. Statistik ni tak boleh tipu. Okay, walaupun orang cakap bermewah-mewah lah, pergi overseas lah, apa, mewah, hidup mewah. Tak. Sebenarnya orang yang tak boleh bayar hutang ni sebenarnya, dia hutang medical banyak sangat. Orang suruh beli ambil medical card, tak nak, degil. Okay, so ramai hutang kat kredit. Hampir pensan di hospital juga. Dia hampir pensan, dia tak pensan lagi sebab RM23,000 je. Kalau RM230,000 mungkin terus pensan lah, mati dia kot lah, terkejut, heart attack. Ada lagi, wanita terima wang 4% insurans suami RM100,000. Macam tu lah, alright. So kalau hibah RM100,000 lah. Kalau hibah RM1 million lah, macam tu. Okay, sini siapa, bangsa Johor. Nah, kami tadi dah awal-awal dah belagak lah bangsa Kedah. Okay, bangsa Johor, tekan nombor 1. Oh, ramai. Okay, so yang mana yang dah tekan tadi tu, tak boleh lah. Kena ada insurans. Kan? Kena ada insurans. Eh? So, Tuanku Sultan pun dah cakap, rakyat perlu utamakan kesihatan. Pastikan dilindungi insurans. Alright? So, you sebagai rakyat yang, yang bagus, kena dengar lah cakap Sultan. Right? Okay. The importance of a sound financial plan. So maksudnya kat sini, dalam 100 orang, mungkin kita lah yang 100 orang ni, yang dalam ni. Dalam ni ada berapa orang? Dalam ni ada 366 orang. Okay. Satu akan kaya. Empat ada financial independent. Lima masih kerja. 27 mati, meninggal. 63 broke. Bukan broke lah, broke. Dia koyak lah. Financial koyak.
Sedih lah. Right. So at least pun, at least kita duduk dalam part financially independent. Kan? Tak kaya pun tak apa. Kan? Tak kaya, kaya-kaya pun tak apa. At least kita duduk dalam part tu. Yang part financially independent. Right. Okay. Ada yang daripada Brunei kau biar betul. Brunei. Alright. Okay. Ni Jack Ma cakap. Jack Ma yang kaya-kaya pun, dia pun beli insurans. Okay. Buying life insurance cannot change your life. Instead, it prevent your lifestyle from being changed. Okay. So, kita nak retain whatever lifestyle yang kita ada. So, kena beli insurans. Sebab tu orang kaya beli insurans. Orang kaya ni dia berterusan beli insurans. Yang tak apa nak kaya ni kan, duduk belagak lagi tak nak beli insurans, tak nak beli takaful. Okay. Agaknya dia lagi pandai daripada Jack Ma lah kot. Okay. Kenapa Great Eastern takaful? Alright. Bagi yang tak pernah dengar pasal Great Eastern takaful, takaful Great Eastern ni adalah combination of aggregate capital holding 70%, 30% adalah koperasi Angkatan Tentera Malaysia. Okay. Among the largest koperasi, kalau you all nak tahu, okay, dekat Malaysia ni, koperasi Angkatan Tentera. Okay, dia orang members paling ramai and financially support paling kuat, right? Okay, ini adalah combination of jadilah Great Eastern takaful and backup by OCBC Bank. OCBC the world strongest bank, the world lah, world strongest bank, bukan Malaysia strongest bank, world, bukan calang-calang. Okay, which is Great Eastern adalah Malaysia largest oldest life insurance company in Malaysia, Malaysia buat record. Okay, siapa yang tak tahu Great Eastern ni, pelik sikit lah, sebab Great Eastern ni memang glamour. Okay, memang well known. And the only insurance company yang ada mall sendiri lah, yang siapa yang tak pernah pergi Great Eastern Mall dekat Jalan Ampang tu, jemput-jemput dah datang. Parking RM1. Walaupun dia Klang Valley, walaupun dia tempat prime area, tempat yang VIP lepak, tapi parking RM1. Mana nak dapat lah, sebab Great Eastern duit banyak sangat, dia tak nak power lah parking-parking ni. Macam tu lah. Okay. Alright. Okay, kalau you perasan last few month ada yang orang duk sebut My Salam kan, yang untuk golongan B40 kan. Itu Great Eastern takaful tau yang run. Okay, so kita proud sebagai Great Eastern takaful agent sebab kita part of yang menyumbang kepada negara Malaysia, yang menyumbang kepada golongan B40. Right, okay. So kita kena proud dekat sini. Okay, and award Insurance Initiative of Year, Fastest Growing Takaful Company 2018. Ada lagi tak? Best Takaful Operator Asia 2013, Best New Islamic Institution 2012, Best New Takaful Operator 2011. Banyak. Okay. And then sekarang pun Great Eastern semua go online. Right. Kita ada mobile point of sale and post, semua pakai iPad lah. Semua pakai iPad. Senang, mudah. Okay, untuk generasi gen-gen yang muda, muda remaja ni kan, banyak pakai iPad, gadget-gadget ni kan. Okay. Alright. Kenapa SG? Super Group. Okay. Super Group ni bukan sungai tau. SG tu bukan sungai. SG tu stand for Super Group. Tadi MC ada mention sikit lah bagaimana SG akan membantu anda. Okay. First kali kita ni ada 100 Malaysia. 30 agensi. Macam tadi kan MC dah beritahu saya dekat Shah Alam. Yang bercakap tadi awal-awal tadi, MC tu dia dekat tu. Dekat Perlis. Tak tahu dia dekat Perlis ke Kedah Amin. Mana-mana lah. Norton lah. So Cik Henry tadi ada dekat Johor. Speaker yang selepas ni ada dekat Penang. So kita kat mana-mana pun ada. You pergi mana-mana pun ada je budak-budak SG. Right? And then SG founded 1991. Okay, dulu sales 4 juta. Group manager macam saya lah. Group manager. Dulu ada 4 orang je. Sekarang ada 376 orang. You imagine lah berapa ramai group manager dekat SG ni. Okay. Sales last year 300 million. Right, agency 30, yang bawah dah 5,400. Ramai, okay, SG member. Okay, so ini yang lama punya, saya tak dapat yang baru. Tapi kalau you tengok tadi kan, last year kan SG dah 300 million. Dulu masa SG 159 million, kita ni bukan insurance company tau, kita ni agency. Tapi kalau kita contohnya lah SG keluar sebagai satu insurance company, dia nombor 7 tau. Kita punya sale menang dengan Zurich, menang dengan Tokyo Marine, menang dengan Asia. Pada apa Azia pula dah. Asa Afin. Okay. Yeah. Padahal kita ni agency. Okay. You imagine how strong Super Group. Right? And ini production. Right? You boleh tengok from 1991 until 2019. 300 million. And this year Super Group going for 360 million. Okay. Which very huge amount. Okay. So macam okay man. Right? Macam last year about 35% sale
Great Eastern Malaysia come from supergroup. Aha, you imagine lah, banyak tau. So it's, kita very huge contributor to Great Eastern. Okay, alright. Ini systematic training. Maksudnya sekarang ni you dekat ni million income program sebelah kiri sekali. You lalu je semua ni, lalu je semua apa-apa yang dalam tu. Lepas 3 tahun kaya. Macam tu lah, simple. Dia tak payah pening-pening kepala, you lalu je benda tu lalu. Okay, COP, business and skill lah semua. Semua dah siap. Semua dah systematic. Okay. And then, okay. Banyak sangat seman duit. Seman duit banyak sangat. Okay. Bagusnya supergroup ni, dia mengajar kita, bila kita dah senang, kita dah, apa, kita dah okay. Jangan lupakan masyarakat dekat luar. Right? So macam last year, of course lah, from time to time banyak lah, memang kita memang banyak buat charity, memang terlampau banyak, right? Terlampau banyak. Once you dah jadi membership SG member, nanti you akan tahu, you boleh join whatever program. Okay, yang agak big lah kita buat last year, pada bulan 12 kita supergroup ada buat run, okay, SG run, untuk kumpul dana untuk menolong bayi, okay, yang ada hilang pendengaran, okay, sebab kos yang untuk beli yang alat tu berapa lah, RM12,000. Tak ingat apa. RM12,000 rasanya. Mahal. Jadi kita pun organise buat run. Okay. Kalau tengok kat situ, memang kita pun sendiri yang run. Okay, CEO pun ada masa tu. SG Supergroup punya CEO pun ada. And kita masa tu bagi buat penyerahan cek dekat HUKM, Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay, so adalah tu, kita dapat kumpulkan RM50,000. Bukan sikit tau, bukan RM5,000, RM50,000. Kita ni bukannya profit punya organisasi. Kita ni agensi, non-profit. Kita ni bukannya berlandaskan profit. Okay, jadi kita membantu masyarakat dekat luar. Right? So, kita ada kemampuan. Jadi, kita buat benda-benda macam ni. So, masa tu, saya wakil daripada Takaful sekali dengan CEO, SG CEO. Melawat apa, pergi mock check lah, mock check RM50,000 kepada ni Ketua Pengarah HUKM, Profesor Datuk Dr. Hanafiah Harun Nasheed. Itu adalah. Okay. So you boleh nampak kat sini, kita kat sini bukan hanya sekadar mencari duit, mencari kekayaan. At the same time, kita jangan lupa, once kita dah mampu, kita sumbang balik dekat public dekat luar. Okay. So you boleh nampak kat sini, which is SG is not a bukan cikai punya agensi, sampai boleh boleh organize satu run sendiri, which is run tu semua agent tau yang run, bukan run lari, yang buat, yang organize semua tu adalah agent. Okay, so kat sini kita boleh nampak betapa powernya supergroup. Okay, so saya end saya punya session dekat sini. Nanti saya sambung balik, saya akan buat report dalam 10-15 minit. So saya serahkan kembali kepada MC kita, Min. Terima kasih. Jumpa lagi kejap lagi. Alright. Thank you. Thank you so much, GM Muhammad Hafiz. Okay. So, boleh tak saya nak tengok 350 orang yang ada dalam ni, kita bagi tepukan dan komen dekat situ, best. Saya nak tengok best tak? Rancak tak semua orang dalam ni? Okay. Best. Okay. Good. Keep it up. Go. Okay, so itu perkongsian tadi daripada speaker utama kita, GM Muhammad Hafiz. Dan kita ada lagi seorang speaker, testimony speaker, yang mana beliau sebelum ni, sebelum mulakan dia mulakan kerjaya dalam bidang ni pada tahun 2017, hujung tahun sekitar bulan Disember. Dan profession beliau sebelum ni adalah seorang doktor gigi. Kena panggil doktor lah. Dan dia pernah berkhidmat dalam sektor kerajaan dalam beberapa tahun. Apa yang menarik minat beliau untuk terjun ke dalam bidang ni adalah dia memang minat bisnes. Walaupun dia doktor gigi, dia minat dalam bisnes dan dia memang suka tolong orang. Jadi secara tak langsung, penglibatan diri beliau ke dalam bidang ni memberikan banyak manfaat. Daripada awal tahun yang 2017 hingga hari ini, pelbagai anugerah dan insentif trip yang telah beliau terima, antaranya beliau telah capai trip ke Bali, Surabaya, Hanoi, dan yang baru-baru ni dah
capai satu trip ke Bangkok. Okay. Dan tahun lepas beliau juga dapat satu award iaitu Supremacy, dan beliau adalah top one agent dalam kategori Bumi Putra. So dalam agent dalam supergroup ni ramai, ada beratus orang. Jadi dalam kategori Bumi Putra dia adalah top one. Okay. Apa melengahkan masa? So kita bagi tepukan dekat dia. So long send tepukan dekat dia. So kita majlis dengan segala hormatnya mempersilakan FTC, Family Takaful Consultant, Dr. Zul Aizad bin Abdul Da'in. Dipersilakan Dr. Zul Aizad. Okay, assalamualaikum. Selamat petang semua. Terima kasih kita punya MC, kita Min. Hari ni saya rasa macam super excited sebab kita punya participant hari ni ada berapa orang? 350 orang. 350 orang . Tapi macam mana aku ramai, saya tetap rasa macam bercakap seorang-seorang. Tolong bagi transfer energy tu, bagi thumbs up sikit, transfer sikit energy sebelum kita start kita punya session. Thank you. Okay, so yang saya hormati SG CEO, SGM Mr. Eng Si Hua, SG Takaful Development Manager, Senior GM Andy Lim, SG Takaful Development Executive Officer, GM Afrizu Henry, Senior GSM, Unit Managers, FTA, FTC, Fellow Agents dan semua rakan-rakan sekalian lah. Okay, first of all, saya nak ucapkan terima kasih dekat Superglue kerana sebab bagi saya kepercayaan untuk bergandingan dengan GM Hafiz untuk jadi speaker lah, untuk kita punya Grand MIP yang julung-julung kali yang kita buat di social media platform lah. Kita pakai Zoom meeting. Sebelum ni tak pernah lagi. Ni first time. Alright. So, dan juga terima kasih kepada anda semua yang sebab sudi luangkan masa bagi peluang untuk diri sendiri untuk dengar perjalanan saya, sebuah sedikit tentang perjalanan saya dalam dunia bisnes takaful ni. Okay. Kita teruskan dengan slide kita. Sekejap. Boleh nampak slide? Alamak. Okay, so saya kenalkan Liza dulu. Nama penuh saya Zul Aizad bin Abdul Da'in. Okay, birthday saya baru lepas saja. Seminggu lebih, dua minggu macam tu. 29 Mac 1991. Jadi, umur saya sama dengan umur Supergroup tahun 1991. Okay, memang anak jati Pulau Pinang. Jadi, minta maaf lah kalau saya tak boleh nak cakap ke bahasa baku tu, memang dia akan automatik akan patah balik ke Penang. Jadi kalau tak faham nanti boleh tanya apa-apa soalan. Alright, then saya punya education background dulu masa sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Jelutong Barat. Oh, ada Grad Azhar kat sini . Okay, kemudian selepas sekolah Jelutong Barat, saya sambung ke sekolah berasrama penuh di Bukit Mentajam, Sekolah Menengah Sains Tun Sat Syed Shahabuddin. Okay, kalau ada yang sama sekolah dengan saya boleh tekan satu ke? Minta-minta buat saya susah sikit, saya nak bebang ni kan. Kemudian selepas sekolah menengah, saya menyambung pelajaran masuk kolej matrikulasi Pulau Pinang. Saya tak habis, ini satu sem saja. Kemudian terus melanjutkan pengajian ke Universiti Al-Azhar di Egypt dalam bidang Bachelor of Dental Surgery, BDS, itu dalam bidang pergigian, pembedahan pergigian. Okay. Saya kongsi sikit saya punya gambar masa dekat universiti dulu. Okey, yang sebelah kiri ni gambar saya masa tahun pertama kat depan pintu gerbang kuliah dulu lah, Jami'atul Azhar, Kuliah Tib Al-Asnan. Maksudnya Universiti Al-Azhar, Kuliah Pergigian. Okey. And then yang di sebelah kanan tu gambar saya masa final year dekat Universiti Al-Azhar tu.
Jadi pernah dengar kan dulu masa dekat masa ada pergolakan sikit di mana rakyat nak cuba jatuhkan Presiden Husni Mubarak. Kan time tu memang keadaan kacau bilau lah, memang darurat. Jadi saya pernah lalui lah zaman darurat dekat Arab dulu kan. Jadi keadaan dia tu sangat teruk lah kalau kita nak compare dengan kita punya keadaan dekat sini. Kita baru MCO tu kan, dah kucar-kacir, tapi kat sana darurat. Jadi bila darurat ni ada macam ni dalam universiti punya keadaan, ada kereta kebal, ada orang tembak-menembak, dan gambar ni kalau perasan dekat belakang gambar tu ada nampak asap-asap tak? Jadi asap tu adalah gambar yang kebetulan orang baru letupkan kereta kat dalam kawasan universiti. Ha. So dia punya... Aizai, kami tak nampak gambar tu. Kalau boleh besarkan skrin, kami boleh zoom. Boleh tak besarkan skrin? Sekejap eh. Okay. Display setting. Sekejap, kita decline jap. Kita nak besarkan skrin slide dia. Bolehkah Aizat? Saya cuba tengok mouse ni, dia ni sikit, dia lambat sikit bergerak. I see. Tak apa, tu sesuatu pengalaman lah zaman darurat. Ada orang berperang kat belakang tu, tapi kalau gambar tu besar semua orang boleh nampak asap tu kejap lagi. Orang nampak perang kan? Cuba lagi sekali ya. Alright. Macam tu rupanya Universiti Al-Azhar. So saya tak tahu. Masa zaman tu lah kan. Okey, tak apa Aizat, teruskanlah. Ha. Kita cuba, tapi dah ini yang hasil yang kita dapat. Kita teruskanlah Aizat. Tak apa. So mungkin slide ni yang part ni kita boleh zoom, kita boleh pinch out screen dekat Zoom ni nanti. Mungkin IT dekat IT. Okey. Alright. Okey, tak apa Aizat, teruskanlah. Ha. Kita okay, cuba kan? Tapi dah okay, ini hasil yang kita dapat. Kita teruskanlah Izzat. Tak apa. So mungkin slide ni yang part ni kita boleh zoom, kita boleh pinch out screen dekat Zoom ni nanti. Alright, okay. Kita dah sampai dah dia punya page tu kan. Okay, ini kita sambung balik lah. Ini keadaan dekat sana. Mungkin IT dekat IT. Okay. Alright. Okay, tak apa Izzat, teruskanlah. Kita cuba kan? Tapi dah okay, ini hasil kita dapat kan? Kita teruskanlah Izzat. Tak apa. So mungkin slide ni yang part ni kita boleh zoom, kita boleh pinch out screen dekat Zoom ni nanti. Alright, okay, right. Okay, kita dah sampai dah. Teruskan. Okay, so alright, next. Kita masuk ke slide yang seterusnya. Okay, ini gambar saya masa final year juga. Okay, setelah masa tu tengah, yang sebelah kiri ni masa praktikal. Okay. Tak tahulah dia tu duduk mengenang nasib dia kot. Dia tengok atas je kan. Apa nak jadi kat gigi dia. Sebab tu.
Okay, dan gambar di sebelah kanan pula, alhamdulillah setelah 5 tahun saya belajar dekat sana, saya grad dengan mencapai keputusan 5 student di Universiti Al-Azhar dulu. Alhamdulillah, ada tu gambar yang diinterview oleh stesen TV Arab dekat sana. Tapi saya dah tak ingat dah apa yang saya mepek, saya cakap apa tu saya tak boleh ingat dah kan. Okay, next. Okay, ini saya punya family background. Saya adalah anak yang ketiga daripada 4 orang adik-beradik. Okay, yang tengah-tengah tu bukan abang saya, yang tengah-tengah tu bapak saya. Okay, bapak saya, mak saya, kakak saya ada seorang missing. Jadi, saya ada seorang abang sulung yang dah meninggal dunia disebabkan kanser usus masa saya form 5 dulu, masa saya SPM. Jadi, dari situ saya agak dapat terkesan, agak terkesan lah bila kita sedar akan kepentingan takaful ni. Bila mana masa tu abang saya tak ada takaful. Jadi, dari segi dia punya treatment semua tu tak ada masalah. Just buat dekat GH. Tapi bila kanser ni kita memerlukan suplemen, barang-barang dia kita nak beli. Dan dia memberi kesan financial dekat family kita tu, kita boleh nampak masa tu lah. Jadi dia satu reason yang buatkan saya rasa macam bidang ni adalah bidang yang tepat, yang kena dengan saya sebab saya ada pengalaman berkenaan dengan takaful ni. Okay. Yang berbaju pink tadi tu kakak saya. Alhamdulillah dah jadi ejen juga. Dan yang berjubah biru tu pun adik saya pernah jadi ejen dan dah kena terminate. Mungkin nanti kita akan cuba untuk reinstatekan dia balik. Alhamdulillah, tiga-tiga dah pernah jadi ejen. Mungkin in the future siapa tahu kita boleh recruit mak bapak saya pula kan. So next. Okay, tadi macam kita punya MC bagi tahu, saya ni memang minat bisnes. Jadi bila minat bisnes ni, kita cuba beberapa bisnes ni antara working experiences saya yang pernah kerja. Saya pernah bekerja retail, dalam bidang retail dekat Brands Outlet dulu. Siapa yang pernah datang Penang, ada satu shopping mall nama dia Queens Bay Mall. Jadi dekat Queens Bay Mall ni saya kerja dekat Brands Outlet, dekat bahagian Women Department. Jadi siapa yang rasa nak melatih ketahanan mental dia tu, bolehlah cuba apply dekat mana-mana retail punya kedai baju kan, bahagian perempuan. Sebab dia memang akan melatih anda punya ketahanan mental. Bila mana kita lipat baju 5 minit, kita jalan sikit, kita pusing belakang, dah jadi sama balik macam sebelum lipat tadi. Jadi setiap 5 minit kita kena buat kerja yang sama, memang akan menguji ketahanan mental lah. Okay. And then selepas tu berniaga. Sebenarnya saya start berniaga ni dari zaman sekolah menengah lagi. Ada orang pengalaman lah sebelum 10 tahun. Okay. So ketahanan mental memang steady lah. Saya percaya steady lah dekat ni kan. Jadi bila pengalaman berniaga saya start berniaga dari sekolah menengah, masa dekat sekolah asrama dulu. Dan saya start berniaga benda yang paling hot dekat sekolah asrama lah, yang memang dia punya demand selalu tinggi. Okay, sini saya dah tanya berniaga apa. Tapi masa dia ada dulu, saya tak start berniaga lagi. Selepas dia keluar baru saya start berniaga. Okay. Demand yang tinggi dekat sekolah asrama ni, of course lah, untuk budak-budak yang tak berapa baik macam saya ni, saya start jual rokok. Start perniagaan saya dengan menjual rokok. Jadi peniaga rokok ni dia untung tu memang confirm untung, sebab apa yang saya buat, modus operandi saya beli stok rokok satu carton, dua carton, saya bagi dekat junior-junior saya. Okay, by hook or by crook, hujung minggu ni nak dia untung sahaja. Kita share sikit lah pengalaman kan, niaga tu. Okay, nak untung saja, jadi tak ada rugi. Bisnes yang tak ada rugi yang saya pernah buat adalah masa sekolah menengah dulu. Okay, dan selepas itu nasib saya digantung 2 minggu persekolahan. Terima kasih. Okay, selepas daripada zaman persekolahan, bisnes yang saya cuba buat lagi adalah masa saya start bekerja sebagai doktor gigi, saya pernah buka kedai shisha saya sendiri juga. Jadi, masa buka kedai shisha sendiri tu, kita berangan kita nak jadi bos lah, kena nak ada side income, ada kita punya pekerja yang run kita punya kedai shisha. Tapi bila buka sendiri ni baru kita tahu macam mana meniaga ni kan, kadang-kadang dengan kita punya pekerja tak mai, jadi kita yang kena jadi pekerja dekat sana. Kita lah bos, kita lah kuli, sampailah saya tak tahan, tak boleh, tak ada masa, sebab siang kerja balik, lepas tu malam buka kedai shisha pula. Saya rasa macam kerja saya, bisnes saya berkenaan dengan asap ya dulu. Okay, jadi tutup
bisnes tu tutup. Kemudian sebelum saya jadi pegawai pergigian, saya pernah bekerja dekat kedai runcit lah, sebab time tolong kawan saya untuk run dia punya kedai runcit. Dan selepas itu pada tahun 2014 saya grad, 2015 baru saya dapat kerja jadi pegawai pergigian. Bila kita tengok-tengok balik dari sebelum tu kan, detail berniaga, membantu kedai runcit, tiba-tiba jadi doktor gigi, macam tak ada link kan, macam tak ada continuation tu, tak ada. Tapi alhamdulillah 2015 sampai 2018 saya seorang doktor gigi, dan di pertengahan tu semasa tahun 2017 saya kenal dengan bisnes Takaful ni. Kemudian saya buat part time sampailah ke penghujung 2018. Alhamdulillah Januari 2019 saya dah start buat full time sampailah sekarang. Boleh bagi sikit tepukan untuk saya lah, bagi semangat sikit. Okay, next slide. Thank you. Alright, ni antara gambar masa saya tengah bekerja dulu lah. Yang sebelah kiri tu gambar tengah buat tengah buat gigi palsu. Jadi kalau siapa-siapa yang memerlukan perkhidmatan untuk buat gigi palsu, boleh lah sahaja lepas ni PM saya ataupun add saya dekat Facebook, boleh start PM siapa yang memerlukan gigi palsu. Okay, yang sebelah kiri tu program kita dengan tadika, dengan kanak-kanak lah. Next. Okay, ini saya cerita sikit, saya tak tunjuk saya punya slip gaji, saya nak tunjuk apa yang saya tinggalkan dulu, apa yang saya pernah tinggal, saya pernah dapat dan saya tinggalkan. Okay, jadual gaji ni, saya resign dulu masa grade saya UG44. Jadi doktor gigi dekat kerajaan ni, dia ada grade. Fresh grad akan masuk dengan UG41, then at 44, 48, 52 sampai 54. Okay, sekarang ada 56 lah. Jadi lebih kurang bila kira balik bulan-bulan, saya tinggalkan gaji tetap saya dekat lebih kurang dekat RM5,000 sebulan lah untuk saya buat bisnes ni. Saya pilih untuk tinggalkan yang tu untuk saya buat bisnes ni sepenuh masa. Okay, next. Jadi sebab apa saya boleh tinggalkan bidang pergigian ni, saya masuk dalam bidang Takaful. IT boleh tolong next sekejap. Thank you. Okay, ini adalah orang yang bertanggungjawab yang bawa saya, yang menjerumuskan saya ke dalam bidang Takaful ni. Saya punya GSM lah. Dia ada kat sini, saya tahu GSM Lim Keng Huat. Okay, macam mana cerita dia, saya ceritakan sikit macam mana perjalanan saya sebelum jadi agent dulu. Yang di sebelah dia tu, yang perempuan tu adalah dia punya wife. Jadi wife dia dulu ni adalah seorang patient dekat klinik saya. Walaupun dia bukan patient saya, ada patient dengan doktor lain. Tiap-tiap kali dia datang ke klinik tu, mesti dia akan singgah dan akan berhenti sembang dengan saya dulu. Bila sembang dan tiap-tiap kali jumpa sembang, mesti dia akan ajak minum kopi dengan dia. Jadi sampailah saya tak larat nak reject, rasa macam segan nak reject. Satu hari dia ajak pergi rumah dia minum kopi. So saya pun pergi rumah dia minum kopi. Bila sampai saja rumah dia, buka saja pintu, saya disambut oleh saya punya GSM ni. Okay. Bukan dengan keadaan macam ni lah, dengan keadaan bersebelah pendek dan tak pakai baju. Okay, jangan imagine lah. Biar saya seorang saja yang nampak benda tu cukup. Yang lain semua jangan imagine. Okay. Jadi bila kita sembang ni, dia offer kat saya satu business. Dia kata, bro. Dia panggil saya bro tu ke. Cool lah kan. Bro, you nak satu bisnes ni kita buat yang you boleh untung 30,000, 50,000, senang-senang saja. Dia cakap sub sui saja. Okey, jadi bila orang offer dekat kita bisnes yang 20,000, 30,000 untung bulan-bulan ni, kita rasa macam sudah. Aku dah terjerumus ke lembah neraka MLM lah ni kan. Bila 20,000, 30,000 mesti kita imagine MLM. Jadi bila saya tanya ini MLM ke, dia kata bukan, ini business insurance. Jadi bila saya tahu yang dia offer kat saya tu business insurance, masa tu saya tak tahu apa-apa lagi yang berkenaan dengan insurance. Saya reject dia, saya cakap saya tak mau sebab saya dah ada kerja sekarang, saya tak mau jual insurance. Dan kemudian saya pun balik. Tapi nak dijadikan cerita, dia punya semangat ni satu yang saya respect juga. Walaupun saya reject, every day dia akan cuba untuk follow up saya, akan contact, akan call. Even though saya reject,
saya tak call, saya tak reply WhatsApp dia, saya tak angkat call dia. Dia tetap cuba sampailah dekat-dekat dalam tempoh sebulan macam tu, dia hantar satu mesej dekat saya. Bro, you free lah. I ada dekat kawasan klinik you, dekat-dekat dengan klinik you. Boleh tak kita jumpa, Ustaz? Boleh tak kita jumpa sekejap? Tak tahu macam mana hati terbuka hari tu. Dia kata, okay, kita minum kopi lah. No problem. Jadi, bila sembang-sembang minum kopi hari tu, dia tanya saya lagi satu soalan. Boleh tak bagi saya one chance, another chance? You ambil cuti hari Jumaat dan you ready kan you punya passport you. So, saya tak tahu macam mana. Saya tak tahu macam mana saya boleh dapat, boleh ikut dia time tu. Saya readykan pasport saya, saya ambil cuti hari Jumaat. Dan setelah, sampai hari yang dijanjikan tu, dia datang pick up saya dekat rumah saya. Dan kami pun bercuti di lokasi yang dirahsiakan di luar negara. Okay, tak boleh disclose kat sini ya. Naik kereta ke lokasi yang dirahsiakan di luar negara. Jadi dalam perjalanan selama 3 hari 2 malam dekat sana, start saja masuk dari dalam kereta tu, Jumaat, Sabtu, Ahad dan on the way balik tu, tak berhenti-berhenti saya duk kena basuh. Kena basuh tak berhenti. Jadi bila keluar saja, masuk je kat Malaysia ni, terus saya register untuk ambil exam. Okay. Kena basuh sampai putih. Walaupun lah ni tak berapa nak putih kan. Kena basuh sampai putih terus tu. Tapi apa yang dia basuh ni, actually point yang saya rasa bukan dia tipu saya, point yang betul sebenarnya dia bawa saya ke satu lagi persepsi kehidupan yang lain. Satu yang saya ingat sampai sekarang, walaupun you belajar tinggi-tinggi, walaupun you kerja doktor, you tolong orang, tapi you tolong tak diri you sendiri? You still kerja dengan orang? Sampai sekarang saya duk rasa macam tu lah. Okay. Next. So, terima kasih lah dekat. Boleh bagi satu tepukan dekat saya punya JSM lah. Okay. Sebelum saya buat keputusan untuk saya tinggalkan bidang pergigian, of course lah saya tak tinggal macam tu saja. Saya buat keputusan ni di luar negara juga dengan saya punya JSM. Okay, mana dia tanya saya, you bila nak full time? Masa tu saya memang plan untuk full time tapi lambat lagi. Saya plan untuk achieve supremacy dulu, baru saya nak resign, saya nak letak jawatan dan buat full time. Tapi setelah dia suruh saya listkan saya punya komitmen kat atas kertas, bila saya list kat dia, saya tunjuk dekat dia apa yang dia buat, dia ambil kertas tu, dia keronyok-ronyok kan, dia buang. Okay bro, ini semua masalah yang buatkan you tak boleh berjaya. You asyik fikirkan masalah sahaja. Dia takkan lepas tu, masalah ni akan tarik you ke belakang. So bila kena tu, dia mengena dia punya jawapan tu, terus saya decide untuk full time. Jadi saya consider masa depan sebagai doktor gigi ni, sebelum saya full time lah, apa yang saya boleh dapat kalau saya continue kerja dekat klinik gigi. First option yang saya ada adalah untuk bekerja dengan kerajaan. Bila kerja dengan kerajaan ni, of course lah saya akan kerja 8 to 5 every day. Dan kalau tengok tadi tangga gaji tu, kalau saya nak pegang 5 figure punya income, 5 angka punya gaji, mungkin akan ambil masa sehingga dekat-dekat pencen. Masa umur 40 lebih yang nak capai 50 tu, baru saya boleh pegang 5 figure. Maksudnya masa tu akan dikorbankan lama lah untuk dapat duit yang banyak, untuk dapat gaji yang 5 angka. Kemudian second choice yang saya ada adalah untuk sambung belajar jadi pakar. Okay, masa start kerja dulu, masa saya belajar jadi doktor gigi dulu, memang saya ada cita-cita nak jadi pakar pergigian lah. Sebenarnya dalam bidang pergigian ni ada banyak lagi dia punya kepakaran, subspecialty dia. Jadi kepakaran yang saya suka ni adalah pembedahan pergigian. Tak tahu pasal apa saya memang suka. Saya bukan psycho tapi saya suka potong-potong gigi orang, potong gusi, jahit-jahit balik. Memang ada minat kat situ. Tapi bila kita consider balik dengan keadaan dekat Malaysia ni sekarang, mana kalau kita nak sambung belajar jadi pakar, first kita kena ambil exam part 1, which is dia punya yuran sahaja RM4,000 sebulan gaji. Kemudian kita ambil part 2. Part 2, RM8,000 2 bulan gaji. Dan selepas ambil part 1, part 2, baru boleh masuk dalam waiting list untuk tunggu untuk dapatkan beasiswa. Jadi masa tu panjang. Mungkin lepas dapat beasiswa untuk sambung belajar jadi pakar pergigian ni, akan tahun lagi.
Jadi sebelum sampai jadi pakar tu, adalah umur dalam 30 lebih dah nak mencecah 40 juga. Sama aja perjalanan dia, kalau saya stay berkhidmat dengan kerajaan jadi doktor gigi biasa. Sama saja perjalanan dia. Okay. Dan yang ketiga, saya ada consider untuk buka klinik gigi sendiri juga. Ada klinik gigi sendiri kan. Tapi bila kita buat comparison antara buka bisnes klinik gigi sendiri dan juga buat bisnes takaful, IT boleh tolong next saya lah buat satu comparison. Okay. Ini table ni tunjuk macam mana kalau kita buka klinik sendiri dan buka, buat bisnes takaful. Jadi bisnes klinik gigi sendiri untuk buka satu klinik gigi yang biasa yang ada satu saja kerusi dental dan barang-barang yang biasa, bukan barang-barang yang branded. Okay, kita kena ada RM300,000 sebagai modal permulaan. Dan sekarang kita compare dengan bisnes takaful. Kita punya modal permulaan adalah RM80 untuk exam sahaja. RM80. Okay. Cuba bayangkan, walaupun bisnes takaful ni, exam, katakan kita fail 1,000 kali pun, masih tak sampai lagi modal permulaan klinik gigi tu. Terlalu low cost. Okay. Jadi, tapi janganlah bagi fail sampai 1,000 kali kan. Malu kat orang kan, 1,000 kali. Okay. Saya nak tunjuk dia punya modal permulaan tu memang berbeza sangat-sangat. Dan modal pusingan pula adalah capital in hand. Berapa yang kita nak kena ada dalam tangan untuk make sure kita punya business running. Klinik gigi kena ada RM50,000 dalam tangan at least untuk make sure the clinic clinic run. Kalau business takaful, kita tak perlu ada business, tak ada capital dalam tangan pun kita boleh run kita punya business, disebabkan kita punya modal adalah ayat liok. Orang tahu-tahu ayat liok saja. Okay. Dan dari segi masa operasi, kalau buka klinik gigi sendiri, saya kena buka klinik saya pukul 9 pagi dan tutup pukul 9 malam. 12 jam kerja, hari-hari kena buka. Sebab klinik gigi sendiri, private, mesti kena buka hari-hari. Ya. Mungkin dari situ, income tu ada tapi masa tak ada. Tak berbaloi. Bagi saya memang tak berbaloi. So, kalau compare dengan bisnes takaful, kita ada masa kita sendiri. Time yang very very flexible yang kita boleh susun apa yang kita nak buat, bila kita nak kerja, bila kita nak spend time dengan family kita. Okay. Dan dari segi pendapatan, dari segi income per case, maksudnya per, kalau dari klinik ni per patient lah. Satu patient baru ada income. Berkala tu maksudnya setiap kali kita ada patient, baru kita ada income. Tetapi yang bestnya dekat takaful ni, satu case, satu customer kita ada, satu klien kita ada, kita untung selama 6 tahun. Tadi Encik Mahfiz saya dah tunjuk dia punya structure-structure sikit kan. So satu case kita dapat, kita untung 6 tahun. Dan trip melancung pula, kalau buka klinik gigi sendiri, of course. Kena, kalau nak pergi melancung, kena bayar sendiri lah. Kan, siapa nak sponsor. Tapi dekat takaful ni, dekat bisnes takaful yang kita buat ni, at least ada sekurang-kurangnya setahun, 3 kali trip. Free. Kadang-kadang duit pun dapat, baju pun dapat, pergi saja. Pergi saja balik ada baju semua siap. Boleh pergi shopping lagi kan. Duduk hotel 5 star, makan 5 star. Itu pengalaman saya yang sikit lah. Sepanjang saya duduk dekat takaful ni, saya rasakan benda-benda ni. Jadi memang kalau kita nak compare buka klinik sendiri dengan takaful, of course memang saya akan 100% pilih takaful lah. Okay. And then next. Okay, so inilah bidang takaful boleh memberikan kita financial freedom. Maksud financial freedom dekat sini bukanlah bermaksud ada duit yang berjuta-juta, bukan millionaire. Alright, okay, Min. So, maksud financial freedom ni adalah kita easy, kita boleh buat life decision without worrying about kita punya income, kita punya finance. Kita boleh buat keputusan nak beli tu ke, nak beli ni, tak perlu risau. Itu dah maksudnya financial freedom. Okay, next. Okay, macam saya cakapkan tadi, business ni low cost, RM80, tapi high profit. Macam mana JSM saya cakap hari tu, RM20,000, RM30,000 income boleh dapat senang-senang sahaja dengan bermodalkan RM80. Siapa yang tak nak kan? Next. Dan bila kita ada kita punya financial freedom tadi, so kita boleh achieve kita punya work-life balance. Maksud kat sini kita dah ada duit dan time kita ada.
kita boleh bahagikan masa kita. Itu yang paling mahal sekali dekat sini, yang saya rasa bisnes ni walaupun untung banyak mana sekalipun, yang paling mahal sekali adalah masa kita. Masa kita dengan keluarga dan masa dengan kita dengan orang yang kita sayang. IT boleh next. Okay, ini saya punya big why lah, apa yang drive saya untuk bekerja hari-hari untuk buat bisnes ni bersungguh-sungguh adalah saya punya family lah. Disebabkan ada abang saya dah meninggal, jadi saya rasa tanggungjawab untuk bawa family, untuk take care family tu saya yang pegang. Saya jadi vice captain of the family lah sekarang. Okay, jadi kemudian saya rasa kehidupan saya masa jadi doktor gigi tu adalah stagnant. Buat benda yang sama saja hari-hari. Cabut, tampal, cuci. Cabut, tampal, cuci. Cabut, tampal, cuci. Takkan saya nak buat sampai saya pencin cabut gigi orang kan? Dan saya juga memang minat bisnes untuk improve saya punya quality of life lah. Dan satu lagi saya nak tambah, bisnes ni adalah bisnes yang sangat-sangat rewarding. Cuba next. Okay, ini adalah sikit, saya buat sedikit saya punya achievement adalah company trip saya yang pertama ke Surabaya. Next, IT. Okay, ini gambar-gambar di Surabaya sikit. Di Kota Malang. Next. Tengok dia. Business ni adalah business yang very rewarding. Which is yang kita buat kerja, kita dapat reward tu. Berapa banyak kita buat, kita akan dapat. Dia tak macam kita kerja dulu. Tak pernah dulu masa saya kerja dekat klinik gigi, dekat government clinic dulu, bos saya ada announce, okay, so bulan ni siapa cabut gigi yang paling banyak sekali, bos akan bagi iPad satu. Tak pernah lagi. Sejarah, buatlah kerja banyak mana pun, kita punya gaji still macam tu juga. Okay? Which is dia akan kita untuk jadi lagi banget untuk buat kerja. Next. Okay, ini masa Star Award. Okay, di sebelah kiri saya tu yang tengah pegang bahu saya tu, saya punya idola juga, saya juga lah. Anda salah satu yang bagi saya semangat. Sebab masa tu dia baru dapat, dia baru naik jadi GM. Bila dia naik pentas, dia turun-turun, dia bagi kalung tu, dia kalungkan kat saya. Dia kata, hang pun kena jadi juga GSM. Jadi sampai sekarang saya rasa aura nak kena jadi GSM tu ada lagi lah. Okay, terima kasih GM Irwan. Bila bagi satu tepukan kat dia. Next. Okay, boleh next lagi. Next. Ni antara award-award yang dapat sepanjang dari 2017 sampai sekarang. Ini second company trip ke Hanoi. Next. Itu gambar dekat Halong Bay. Sangat-sangat cantik. Tak pernah terfikir pun. Pernah boleh pergi tempat-tempat yang macam tu. Next. Okay, next lagi. Ni dekat Hanoi juga, sama. Okay, ini yang terbaru lah. Company trip ke Bangkok. Megastar Award. China. China kongkong-kongkong tak boleh pergi tahun ni kan. Okay, next. Okay, so appreciation to my team. Saya punya JSM dan ni team saya. Next. Habits of successful people. Ini kita boleh baca sendiri nanti, boleh Google, dan inilah habit yang kita perlu amalkan in order untuk kita berjaya dalam bisnes ni. Cuma perlu faham betul-betul apa tu habit of successful people dan buat. Okay, ini slide saya ambil dari perkongsian GM Nordin. Okay, tip. Ambil first point saja, tak payah baca semua. Kita tengok first point dan kita follow betul-betul saja. Sentiasa hormat orang yang bawa kita orang yang bawa kita ke bisnes ni. Dan copy dan paste sahaja. Buat apa yang disuruh sahaja. Business ni bukan suruh, bukan rocket science yang kita nak kena cari strategi sendiri. Kita just ikut sahaja. Okay? Next. Alright. Ni quote yang saya suka juga. Only I can change my life. No one can do it for me. Maksudnya dekat sini, saya, hanya saya saja boleh ubah hidup saya. Anda, hanya anda saja boleh ubah hidup saya. Anda tak boleh ubah hidup saya. Anda perlu ubah hidup anda sendiri. Okay?
Dan in the end, we only regret the chances we didn't take. Maksudnya peluang yang kita tak ambil tu, nanti in the end kita akan menyesal. Jadi bila peluang tu datang, cepat-cepat grab. Okay? Next. Alright. Thank you very much. Itu saja sebuah sedikit perjalanan saya dalam bidang takaful. So see you at the top. Semoga berjaya, insyaAllah. Saya serahkan balik kepada kita. Alright, thank you Dr. Zulaizad atas perkongsian yang sangat best tadi. So, kawan-kawan, jalankan tugas anda. Tolong komen best. Kita boleh bagi energy dekat kita punya speaker tadi. Sebab kita dah masuk sesi yang seterusnya, iaitu sesi Q&A. Okay. Belum Q&A, right. Min. Hafiz wrap up. Okay, sekejap. So, semua tengah best lagi. Alright, good. Okay, seterusnya saya serahkan kepada GM Muhammad Hafiz untuk sesi rumusan. Silakan GM Hafiz. Sat. Alright, so best kan kongsian depa tadi kan. So daripada seorang Dr. Gigi, macam tadi ada komen baca, bukan nak buat shuffle lah ke sana ke sini, bukan nak buat cabut tanpa cuci, cabut tanpa cuci, cabut tanpa cuci, bukan lah, bukan nak buat rap lah. Tak lah, buka balik. Tadi dah berhenti. Sat, 10 saat. Nampak? Nampak. Alright. Saya kembali menghantui anda. Sabar, nak habis dah. Okay. Tadi saya dah bagi sedikit brief pasal the whole industry, pasal takaful and doktor sendiri yang kata apa? Ish, tak tahu nak cakap lah kalau hampa tak berhenti kerja lagi kan. Doktor pun berhenti yo. Kan? Kalau biasalah bila kita dah dengar semua sharing, kita akan boleh ke kita buat kerja ni, which is benda ni normal lah. Kita sebagai manusia yang normal, untuk menerima satu benda yang baru, memang kita akan rasa ada sedikit was-was kat situ lah. Okay, walaupun begitu, sebenarnya benda ni dia bukan, it's not the matter of the ability, tapi the willingness untuk buat. Okay, once kita dah start tu, sejauh mana kita nak betul-betul pergi buat lah. Of course, masing-masing ada reason masing-masing. Macam MC beritahu awal-awal tadi, reason saya start dulu adalah hanya untuk mencari duit kahwin. Jadi saya ada reason untuk buat. Jadi masa tu memang tak tahu apa benda pun tak tahu, and in fact masa tu belum ada takaful pun. Kan? Memang separuh macam nak gila tau, nak convince orang beri insurans ni. Masa tu lah, zaman dulu. Okay. Tapi benda tu zaman dah berlalu. Okay, sekarang ni dah ada takaful, benda yang mudah untuk kita teruskan. Right? Decision nombor satu, kita tak payah buat decision. Everything remain the same. Kalau you tak satisfied dengan apa situasi yang you lalu sekarang, the opportunity untuk you berubah adalah kosong. So maksudnya nanti habis PKP, masuk kerja balik, waktu lunch, mengata bos, kan, mengata kawan sekerja sebab nak buat promotion, everything remain the same. Right? Tapi decision nombor dua, kalau you bagi peluang untuk diri you, ada dua dia. Right? Satu, tak jadi sangat lah. Eh, dah buat-buat, dah try, tak boleh belah lah. Tak boleh lah. Tak cannot go lah orang cakap kan. Okay, tapi it's okay. Spend a few months to learn about life insurance and gain experience in your life. Is there anything to lose? Okay, sebab kita tak ada modal. Modal kita hanyalah RM80. And kita tak ada stock apa yang simpan. And nothing to lose. Right? Kalau successful, it will change your entire life. Right? So, you kena decide lah sama ada you nak dapat decision satu ataupun decision dua. That is up to kita yang buat decision. Okay? Life is too short for the wrong job. Right? Kesian kat brother tu. Okay? Tak elok ni. Okay? Sepatutnya kita kadang-kadang, especially yang sales line. Yeah? Saya selalu cakap, especially yang sales line,
kalau you dalam sales line tapi you tak masuk dalam bidang takaful, you dah channelkan you punya kekuatan tu dekat bidang yang salah. Alright. Contohnya you dalam bidang ni. Alright? Okay. Okay, kalau kita diberi pilihan, kita nak yang mana? Alright, yang pertama, gaji RM10,000. Alright? Kita up sikit gaji RM10,000 walaupun kalau you makan gaji RM10,000 banyak lah kan. Silap-silap hari bulan tak dapat pun. Okay, sampai mati, sampai pencen pun tak dapat. Right? Tapi kita ambil RM10,000 as a benchmark lah. Sebab kat KL RM10,000 ni tak tahulah, saya rasa still boleh consider miskin bandar lah kot. Eh? Okay, sebab rumah mahal sini. Right? Tapi gaji RM10,000 kena pergi punch, kena punch in, punch out. Right? Which is normal manusia lalu. Okay, kita sebagai graduate, bila kita lalu, ini sih benda yang normal. Right? Cuma ada pilihan. Ataupun gaji RM10,000 juga, dia jadi macam, bahagianya hidup aku. Macam itulah. Gaji RM10,000 juga, tapi tak perlu mengadap bos, tak perlu mengajak, tak perlu mengadap jam pagi-pagi apa semua kan. So, which one kita nak kan? Terpulang kat kita lah, nak yang macam mana. Right? Okay. And then saya ambil rumah saya sendiri ya. So jangan terasa lah kalau ada dalam ni golongan B40 ke apa. Saya tak mention siapa-siapa, ini adalah rumah saya dulu. Okey, masa 2008 saya beli. Okey. Itu kereta saya, itu pun kereta bini lah, kereta bini. Saya semua bayar. Okey. So inilah keadaan saya masa mula-mula dulu masa 2008, masa start lah. So saya duduk di flat saya 7. Rumah ni ada lagi lah, saya sewakan. Tak jual lah, sayang. Alright. Okay, so, ataupun, okay, tak salah, nothing wrong. Which is, you duduk rumah flat pun okay, but still ada rumah untuk berteduh kan. Still ada kereta untuk pakai. Sama je, you pakai Mercedes ke, you pakai Ferrari ke pun, you nak bergerak daripada point A ke point B, sama juga kan. Kalau ada traffic light, kena berhenti juga kan. So, kalau you bawa Porsche pun, kalau traffic light, you kena berhenti, you tak boleh teruskan. Okay, so, benda yang sama. Tapi macam si awal-awal tadi yang saya mention pasal dream kan. So ataupun kita nak duduk yang rumah yang selesa sikit. Ini rumah yang saya duduk sekarang, yang saya beli pada tahun 2011. Masa ni 400.5 lah dululah 2011. Jadi sekarang dah amount market value about 700,000 lah untuk Shah Alam. Okay. So okay sikit lah. Ada Mercedes biji untuk pakai. Okay. And ada kereta yang besar sikit lah sebab saya nak 4 orang. So dia orang nak berenang ke nak buat apa dalam kereta besar tu lah, yang macam gajah tu kan, yang dia start. Okay, jadi selesa sikit lah untuk kita punya family kan. So why not? Okay, tapi still it's up to you, tak salah you nak go on your life macam ni pun okay je, ataupun it's up to kita sendiri kan. Alright, so saya memilih untuk hidup yang macam ni. Alright, ada selesa sikit. And saya rasa bangga sebagai peruri takaful sebab dengan takaful saya boleh dapat life macam ni. And for your information, wife saya suruh rumah lah, tak bekerja. Saya seorang yang kerja. Okey lah dapat 2KL. Macam ni lah kehidupan saya. Okay, anak-anak pun ada tempat untuk main kan kat depan, ada boleh lari-lari. So which is keselesaan untuk keluarga kita. Right? Tapi itu tak habis lagi. Kereta ada 4. Rumah kecil. Rumah ni 20x65. 20x65 ni standard TRS 2 tingkat lah dekat KL, dekat Klang Valley ni. So kereta dah sampai kena letak kat luar. Kenapa Mercedes dia duduk kat luar? Sebab dia kereta paling lama lah. So dia duduk luar lah. Yang duduk dalam kereta baru. So start dengan saya beli Peugeot sebiji lah, Peugeot 206, bagi dekat wife. Hadiah sebab hidup susah senang dengan saya daripada awal lah. Bagilah hadiah satu kereta kat dia, senang untuk hantar anak-anak pergi sekolah. Okay, so kereta baru beli tahun lepas, duduk dalam lah. So Mercedes duduk luar, nasib kau lah. So saya kena cari rumah besar sikit lah. So tahun lepas saya alhamdulillah belilah sebiji lagi. Sepanjang saya jadi ejen ni rumah yang keempat lah. Right? Double story ya, bukan banglo, bukan CBD, sebab Shah Alam rumah mahal sangat. So double story hyperlink dekat Shah Alam, tapi besarlah 3,085 square feet. You tengoklah harga situ. 1.4 lah, 1.4 million untuk hyperlink Shah Alam.
bukan orang lain tu, nama saya kat atas tu, Muhammad Hafiz bin Abdul Aziz. Tu nombor telefon saya pun ada tu, 01 012 645 0596. Okay, so nak duduk Shah Alam kan, hadap lah kau 1.4 million. Kalau 1.4 million saya, kalau saya balik buat kat Pendang tu, saya boleh buat shopping mall saya rasa. Okay. Sendiri cari pasal, siapa suruh. Alright, so rumah besar sikit lah. Saya dah, yelah rumahnya, rumah dah siap. Sepatutnya, ni dah dapat kunci lah sepatutnya ni. Dah final, dah nak release lah duit daripada bank. Dah PKP pula, aduh. Pejabat LHDN tutup, land office tutup. Dia orang tak sempat nak stamp MOT pun semua. Aduh, kacau. Kalau tidak dah dapat kunci lah. Tak apalah benda di luar bidang kita tak boleh kontrol. Okay, saya dah ukur cantik, memang 3 biji kereta boleh masuk lah. Habis sedih mungkin duduk dalam balik lah. So Atos duduk luar. Atos memang kuat pakai kerap juga sebab pergi pasar apa semua kan. Okay, so alhamdulillah untuk keselesaan. Right? So, okay, success buat people think like, orang ingat biasa normal tapi sebenarnya dia ada liku-liku dia sendiri lah. Right? Itu normal lah. Macam saya sendiri, saya waktu permulaan dulu memang masa nak full time dulu lah, agak mencabar juga lah sebab kita gaji besar. Saya kat bank dulu, saya buat loan, memang dah pegang RM10,000, dah pegang RM8,000, malas-malas pun ada RM7,000, RM6,000 sebab masa tu commission base. So memang malas macam mana bekerja pun adalah RM5,000, RM6,000 waktu kerja bank dulu. Jadi tiba-tiba buang amount yang besar. Masa tu komisen baru RM2,000. Memang terkangkang lah kejap kan. Tapi benda temporary saja. Okay, semua ada liku-liku dia sendiri. Alright. Okay, kenapa kita perlu berubah? Okay, first, tak perlu meminta kenaikan gaji. Tak perlulah nak bodek-bodek bos, tak perlu. Semua is on 100% totally on kita punya effort. Right? Okay, mendapatkan kesemua tiga kunci kehidupan, sihat, kaya, bahagia. Okay, ada semua orang duit banyak tapi tak bahagia. Right? Okay, duit banyak buat apa tapi tak bahagia, bercerai sana sini, tak worse kekayaan tu. Right, so sihat satu lagi, ada orang sampai kerja sampai tak sempat nak bersukan pun, tak sempat nak bersenam pun, tak sempat sebab keluar subuh balik dah isyak. So kita nak ke apa life yang macam tu? Right, so kita tak nak. So the one of yang you dapatkan balance life adalah dengan menjadi seorang perunding takaful. Okay, you boleh buat semua. Right, you boleh balik kampung every month. Saya every month balik kampung saya jauh, Kedah, wife Kelantan. So boleh imagine lah, Kedah, Kelantan, Shah Alam. Tapi alhamdulillah every month balik lah. Ini kiranya lama lah tak balik ni sebab dah kena kurung kat rumah ni dah sebulan. Saya basically sebelum PKP start ni pun saya sebenarnya kat kampung, saya kat Kedah. Malam PM umum tu, yang PKP tu, saya sampai Shah Alam. Kalau tidak, saya tersadai lah kat Kedah. Okay, so saya sempat balik Shah Alam. Okay, bersara dengan lebih banyak wang, beralih kepada persekitaran kerja yang fleksibel dan memotivasi mencapai impian hidup. Right? Positif. Jadi ejen ni sentiasa positif. Right. So kat sini kenapa kita tak perlu risau dengan kita punya retirement life, sebab seorang ejen akan dibayar oleh Great Eastern satu tabung yang dipanggil deferred benefit. Which kalau you sebagai seorang USM, biasanya you boleh tengoklah apa kat situ. So kita tak perlu risaulah kita punya retirement. Right? So bukan relate balik dengan slide yang awal-awal tadi, kita at least pun tak wealthy pun, at least kita financially independent. Maksudnya kita ada cukup wang untuk retire. Kan? So kalau ada 1 million, cukup lah. 1 million letak dekat tabung haji, dapat 5%. Ada dah RM50,000 setahun boleh belanja. Tak cukup lah. Masa tu dah balik, mungkin dah balik duduk kampung kan. Rumah apa semua dah settle hutang. Hutang tak ada. Okay? Setahun belanja RM50,000. Tak cukup lah. InsyaAllah lah kan. Itu terpulang masing-masing punya perancangan kewangan untuk retirement lah. Right? Okay. So ni kita sebagai orang seorang Islam, surat Al-Qasas. Okay, bacalah sini, carilah pahala ni. Ni baca sendiri lah, maksudnya kat sini Allah dah bagi tahu dah kat kita. Memang yang mana yang mencari akhirat tu continue lah. Cuma Allah dah bagi tahu kat kita, jangan lupakan dunia. Sebab dunia pun salah satu nikmat yang dia bagi. Okay? So kat sini kerja kita sebagai ejen ni, apa nak relate-nya, kita ni kerja elok kan. Bukan curi hidup orang. Kita advice, nasihat orang untuk menyimpan dalam takaful. Okay. Kita invest benda yang elok, benda yang bagus untuk semua orang. So kita dapat pahala kat situ. Okay. So bagusnya kerja kita ni, mulianya kerja kita ni. Okay. So ni salah satu nikmat yang kita ni. So jangan takut untuk kaya. Cuma kita ni terlalu tengok cerita Melayu sangat kan. Cerita Melayu ni nak orang kaya ni jahat, nak orang kaya ni rasuah kan. So jadi kita jangan lupa diri lah. Kaya ni bagus, kita boleh banyak tolong ramai orang kan.
Okay, so macam time-time PKP ni, kita agent banyak yang tak ada dah terkesan sangat. So kita boleh bantu saudara mara kita yang mana yang terkesan, kita sumbang lah seorang sikit. Right? So at least kita membantu masyarakat kat luar. Okay? And then bila kita mati, kita tak ada bawa kita punya apa, kereta ke rumah apa, semua tinggal tiga benda je. Doa anak soleh, ilmu manfaat, sedekah majariah. Right? So doa anak soleh kita boleh pupuk lah. Mungkin kita boleh hantar anak sekolah agama apa semua kan. Tapi garanti dapat ke? Tak mungkin kan. Kadang-kadang kita dah plan cantik, kadang-kadang benda jadi sebaliknya. Benda tak boleh kontrol. Okay? Ilmu yang bermanfaat. Mungkin hari ni insyaAllah dengan sharing hari ni sikit, dapatlah pahala sikit kat saya pun okey lah. Eh? So ilmu bermanfaat. Yang ketiga, sedekah majariah. Yang ni kita boleh kontrol. Okay? Bila kita kaya, kita ada duit banyak, kita boleh menyumbang lagi banyak. Betul tak? Eh? So sedekah majariah ni kita boleh kontrol. Right? So yang satu dua kita tak boleh kontrol. Yang ketiga kita boleh kontrol. Kita boleh bagi sebanyak mana yang kita nak. Apa bagi, itu terpulang pada individu yang masing-masing lah. So jangan lupa ke bayar zakat apa semua. Eh? Benda yang tanggungjawab kita sebagai orang Islam. Okay? Okay, jangan takut untuk berubah. Mungkin you lose something good but you may gain something better. Alright? Resign bukan membunuhkan diri tapi memajukan diri. Ha, macam doktor bagi tahu tadi lah. Okay? So yang mana yang gaji tak setinggi doktor kan? Doktor gaji RM5,000 kan? Resign kan? So kau kalau admin exec ke gaji RM1,800 berhenti lah eh. Tak payahlah susah. Okay? So maksud saya kan? Okay, resign bukan membunuhkan diri tapi memajukan diri. Ha, kita orang tahu apa? Kita fired kan kita punya boss. Gitu. So kita resign. Kita go for kita punya business ni. Right? So the functional is doing the same thing over and over and expecting the same result. Maksudnya kat sini, kita ada dream. Right? Kita ada dream. Mungkin nak duduk rumah yang selesa sikit, nak drive kereta yang cantik sikit. Eh? Tapi kita duduk buat benda yang sama lagi. Gila lah. Insane. Tak logik dia sampai. So dengan kita beralih arah membuat bisnes takaful, okay, kita dapat capai apa impian kita, apa dream kita. Okay? Okay, yang ni yang Pakcik Robert tadi yang buat yang kuadran yang apa daripada salary ke ni tadi kan. It's more important to grow your income than cut your expenses. It's more important to grow your spirit than cut your dream. Okay? Hari ni semua orang bercakap pasal cut expenses kan. Padahal boleh je kita tambah kita punya income. Sebab dekat insurans ni, dekat takaful ni, income tu akan bertambah setiap kali satu bisnes kita close deal. Jadi lebih baik kita macam tu kan, daripada kita kat sana kat sini kan. Itu option lah, option kita. Kita sendiri yang decide macam mana. Okay, kita banyak sembang duit sangat ni. So kita jangan lupa rezeki tu bukan hanya pada duit, gaji dah harta. Itu yang nak sampaikan lah. Sihat tu pun rezeki. Hari ni pun rezeki. Semua orang sihat, semua boleh masuk, semua boleh dengar, semua masih dengar, tak ada yang pekak kan. Okay, so tu pun rezeki. Right, so hidup bahagia tu rezeki, banyak lapar, semua tu rezeki. Okay, so jangan lupa, jangan ingat rezeki tu hanya sekadar RM1. Okay, duit boleh beli rumah tapi takkan boleh beli kebahagiaan. Duit, saya cakap tadi lah, duit ni bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya memerlukan duit lah. Yeah, so kita yang decide lah macam mana hidup kita. Right? Okay, kata-kata Profesor Kuaziz yang tadi tu, ada rajin bercakap, rajin bekerja, baguslah. Kalau malah cakap, suka menyebut, baik mati. Right? So kita ambil yang first, rajin bercakap, rajin bekerja, bagus sekali. So kerja kita hanya bercakap, kalau sekarang tak boleh bercakap, WhatsApp lah. Sebab tak boleh jumpa. Kan? Semua kena duduk rumah, kena kurung. So rajin WhatsApp, rajin bekerja, baguslah. Itu je lah kerja kita sebagai perunding takaful. Okay. It's supposed to be hard. If it wasn't hard, everyone would do it. The hard is what makes it great. Okay, nak kata senang tu tak adalah senang sangat. Tapi once you dah dapat momentum untuk macam mana nak dapatkan bisnes takaful ni, benda tu slowly akan jadi mudah. Okay, nak kata senang sangat tu tipu lah. Ramai je yang tak berjaya buat kan. Tapi ramai juga yang berjaya. You ambil yang positif lah. Kalau you ambil yang negatif, selalu juga kawan-kawan tanya. Ramai je kawan-kawan aku yang tak berjaya buat. Habis tu, kau buat lagi, kau cakap kau dah fail. Habis tu ramai aja yang berjaya. Kenapa kau nak ambil yang negatif sedangkan ada benda yang positif? Faham maksud saya kan? Okay, so it depend on kita punya perception. Yeah? Perception macam mana kita menilai sesuatu situasi tu. Okay? The rest of your life, kita yang decide sama ada nak jadi average ataupun memorable. Average macam mana? Yang red race yang awal-awal tadi. Yeah? Macam mana? Macam tu lah. Keluar bangun pagi pergi kerja, balik kerja itu. Macam tu lah. Itu je lah life kita sampai dah pencin. Okay, benda yang normal. Tak salah, tak dosa. Tapi tu pula lah kalau you all nak go through jalan tu, go ahead lah. Tak salah pun, tak dosa pun.
Cuma kalau you nak make something yang memorable untuk family, untuk anak-anak, untuk family kita, then mulalah dalam bidang takaful ni. You akan dapat satu hidup yang sangat-sangat wonderful. Okay? All your dream can come true if you have courage to pursue them. Right? So kita dah setapak, dah satu tapak masuk dalam bidang ni, buat betul-betul. Okay, ni gambar last year saya pergi ke dekat mana dah lupa Mount Titlis kat Switzerland. Ni ada dengan Nordin, dengan Apple. Ni bukan company trip lah, ni duit sendiri. Habislah RM340,000 duit sendiri. Okay, so tak pernah imagine dapat apa, dapat naik atas gunung tu. Okay, dapat pegang saji kan. So something yang memorable lah untuk kita cerita kat anak cucu nanti. Itulah maksud saya. Maksudnya tak adalah hidup kita membosankan lah. Kita sekadar rutin. Rutin pergi kerja, balik kerja, balik kerja, dia pencen. Macam tu lah. So sekarang ni masa muda, especially budak-budak muda lah, 20-an. Kerja betul-betul. Kerja untuk family. And then kita kerja kuat lah untuk family kita. And of course kita akan reward diri kita juga lah. Macam pergi jalan-jalan, pergi trip macam tu lah. Okay. So itu saja daripada saya. Saya harap apa yang saya kongsikan ini bermanfaat. Yang elok tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang tu datang daripada saya. Saya harap tak ada maafkan saya kalau ada terkasar bahasa, terlajak mengutuk kan. Benda tu semua untuk kebaikan. Saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Cik Mahfiz atas perkongsian dan wrap up sebentar tadi. So sekarang ni kita beralih ke sesi Q&A. Tapi sebelum saya open sesi Q&A ni, saya ada satu announcement. So terima kasih kepada rakan-rakan baru yang berada daripada awal tadi sampai sekarang ni. Sekarang ni kita nak check tengok, nak buat rezeki draw. Okay, so ada link yang perlu anda klik dan lengkapkan maklumat yang diperlukan dalam link tu. Tolong isi. Okay, ada tinyurl.com/gmipsurvey. So tolong klik link tu bagi rakan-rakan baru, bagi agent, kawan-kawan yang lain. Yang tu anda tak perlu isikan sebab yang ni terbuka untuk rakan-rakan baru sahaja. So kita ada rezeki draw. So tolong fill up form tu. Okay. So dia punya link dia adalah tinyurl.com/gmipsurvey. So tolong masuk link tersebut, tolong lengkapkan survey dan hantar. So nanti kita akan pilih tiga orang rezeki draw daripada mereka yang telah submit survey tu. Okay, sementara menunggu sahabat-sahabat yang telah sedang nak isi rezeki draw tu untuk survey, so kita buka soalan kepada rakan-rakan, kepada yang nak bertanya, boleh typekan soalan anda di chat, nanti saya akan bacakan dan ajukan soalan tersebut kepada dua speaker kita. Okay, ada tak? Ada yang nak mulakan dulu tanya? Kita punya speaker dah ready dah ni. Panas-panas lagi. Okay, ada tak? Saya sedang menunggu lagi soalan. Ada soalan nak tanya ke dekat speaker kita, speaker pertama kita ada dekat Syaklam. Speaker kedua kita ada dekat Penang, dan saya sendiri selaku MC saya ada dekat Kedah, Jitra Kedah. Kita ni dalam ni semua satu Malaysia sebab SG ni dah bertapak lama. Kemudian dia dah ada lebih daripada 30 office agency seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Okay, saya sedang tunggu. Alright, kita ada satu soalan. Soalan ni datangnya daripada Muhammad Fahmi Mat Yusof. Okay, soalan ni ditujukan khas kepada Dr. Aizat. Dr. Aizat diminta standby untuk jawab soalan ni. Doktor, apakah method yang doktor guna untuk approach prospek? Memandangkan champion agent tahun lepas dengan production mencecah 200,000, boleh tak doktor kongsikan kepada saudara kita Muhammad Fahmi bin Mat Yusof ni apa method yang doktor guna untuk approach prospek? Silakan Dr. Aizat. Okay, terima kasih saudara Fahmi untuk soalan macam mana saya approach saya punya prospect. Actually, prospect saya kebanyakannya datang daripada kenalan saya sendiri. Maksudnya saya tak, saya cuba juga untuk approach stranger. But then, business ni adalah business yang kita boleh, yang mudah sebab kita ada banyak kenalan.
kita ada kawan-kawan, kita ada rakan kerja kita yang dulu, kita just ajak jumpa ataupun kita terus pergi direct approach. Meaning that macam masa saya dah resign, saya ada tempat-tempat yang orang kenal saya dekat situ, macam klinik saya yang saya kerja dulu, saya terus pergi melawat and then sembang-sembang. Actually tak ada, tak ada magic ataupun tak ada secret method apa pun, just pergi dan buat saja, sembang cakap saja. Itu method yang saya guna. Saya just jumpa kawan-kawan, family member dan juga kenalan. Okey, itu dia jawapan daripada Dr. Aizat untuk saudara Fahmi tadi. Okey, soalan yang seterusnya, soalan kedua. Alvin Khairul ni agent, jadi saya tak berminat nak petik soalan dia. Okey, saya petik daripada Amir Ashraf. Okey, kalau musim COVID-19 PKP ni, macam mana kami yang baru nak start ini nak mulakan langkah pertama? Ada apa cadangan yang bernas untuk kami mulakan langkah? Okey, untuk ni saya ajukan soalan ni kepada GM Hafiz. Dia sangat expert bab ni. Okey, silakan GM Hafiz. Tak boleh buat apa. Kena tunggu sampai habis PKP. Sebab boleh submit untuk apa, kalau macam exam, siapa yang tak exam lagi, exam only available 9 Mei. Okey. Bulan ni tak ada exam sebab apa, IFIM dengan MRI memang dah bagi tahu kan tak boleh keluar rumah kan. Jadi tak ada pilihan lah. Cuma kita organize MRP ni adalah untuk bagi exposure, bagi awareness dekat masyarakat dekat luar ada peluang bisnes kat sini. Cuma jika semua okay, kita simpan lah. Maksudnya exam tu bulan depan baru boleh exam. Okay. Dari segi yang dah lepas exam, boleh cuba untuk submit kontrak. Cuma kita tak sure berapa time frame untuk dapatkan activatekan kontrak tu. Sebab dekat pihak Great Eastern sendiri, and bukan Great Eastern saja, semua company pun memang sekarang ni tengah downscale diorang punya staff. Jadi sebelum ni mungkin yang activatekan kontrak 10 orang, mungkin yang bekerja tinggal 2 orang. Jadi benda boleh settle 2 hari, jadi 19 hari. Okay, jadi it's beyond kita punya control. Beyond kita punya control. Cuma kita sama-sama doakan benda PKP ni selesai cepat supaya kita boleh kembali kepada hidup yang normal. Kita boleh start business Takaful ni secepat yang mungkin lah. For the time being, tak boleh buat apa-apa. Cuma mungkin nanti pihak SG sendiri, terutama JTRI, mungkin boleh fikirkan something untuk dos yang attend hari ni. Dos yang attend hari ni mungkin kita tengok macam mana. Kita tengok hari ni punya participant, berapa ramai yang baru join hari ni, maksudnya fresh dalam bidang Takaful ni. Kita tengok dulu, nanti kita akan bagi tahu info yang kemudian lah. Right? Hopefully you all bagi info yang betul kepada pihak organizer lah supaya kita dapat contact balik. Okay? For the time being, tak boleh buat apa-apa. Okay? Itu sahaja daripada saya. Okay, so itulah GM Hafiz dah menjawab soalan tu. Dan kita ada soalan terakhir daripada Vishen. So soalan ni khas ditujukan kepada Dr. Aizat. Jadi Dr. Aizat, apa cabaran yang Dr. Aizat hadapi masa memulakan kerjaya ni? Sedangkan sebelum ni, Dr. Aizat adalah seorang dentist dan ada sikit lah pengalaman kan, kerja dekat brand outlet, dan dia buat bisnes, running Sisha. So jadi, apa cabaran? Mula-mula sekali Dr. Aizat hadapi sampai sekarang ni dah boleh adapt lah dengan jadual waktu kejayaan sebagai seorang Takaful advisor ni. Okay, terima kasih untuk soalan tu daripada Wishan. Cabaran saya hadapi masa memulakan kerjaya ni, actually cabaran dalam bisnes dalam ataupun dalam apa-apa yang kita buat, untuk berjaya mesti kena lalui proses cabaran, kena perlu struggle kan. Tapi dalam bisnes ni apa yang saya rasa struggle adalah, yang pertama sekali masa part time dulu adalah masa tu rasa macam, sebab kita keluar kerja pagi dan lepas habis kerja kita terus sambung buat bisnes Takaful ni sampai ke pagi. Jadi hari-hari kerja dari pagi sampai ke pagi, pagi sampai ke pagi, agak rasa letih sikit lah.
Jadi buat kepada semua yang part time tu boleh cepat-cepat full time, bawa rasa lega sikit kan. And then yang keduanya adalah saya nampak sini stigma masyarakat berkenaan dengan insurans. Actually benda ni ada yang negatif, tapi apa itu semua kita bukan kita yang kontrol. Benda yang kita tak boleh kontrol, kita jangan pening kepala waktu. Kita just focus on spreading the awareness ataupun kita bagi kesedaran apa tu takaful dan macam mana dia boleh membantu kita in the future nanti. Takat tu je, itu kita punya part je. Jadi kita lakukan part kita secara yang terbaik lah, kita buat yang terbaik dan the rest biar Tuhan yang tentukan lah. Yang kita tak boleh control, kita biar kita let go, dan apa yang kita boleh control, make sure kita buat the best. Every step kita nak take tu mesti ada dia punya cabaran dia tersendiri. Apa yang penting, yang penting sekali kita kena hadap benda tu sampailah kita used to it. Sebab business ni bagi saya adalah business yang business rejection business. Jadi biasakan diri anda dengan rejection dan belajar how to handle rejection. Thank you. Okay, so thank you Dr. Izzat. So saya nak pilih satu soalan lagi lah daripada Nadia Ashikin. So macam mana nak hadapi stigma negatif ataupun kecaman orang sekeliling bila kita baru menapak dalam bidang takaful ni? Jadi saya persilakan Dr. Izzat untuk jawab sekali lagi, sebab tadi macam orang kata sikit-sikit je jawab tu, dia macam surface je. Jadi macam mana, saya rasa sesuai soalan ni Dr. Izzat perjelaskan. Sebab yelah, dah kerja government, lepas tu jadi agent. So mesti dia punya kecaman tu ataupun challenge tu tinggi, berat. Mungkin Dr. Izzat boleh kongsikan macam mana Dr. Izzat handle lah kecaman tu. Okay, kecaman yang pertama sekali saya dapat bila saya nak bergerak ke nak buat bisnes ni, kecaman yang pertama sekali daripada saya punya mak saya sendiri lah. Orang yang paling dekat dengan kita yang kecam kita dulu. Okay, jadi dari segi apa yang kita boleh buat adalah kita cuba untuk handle kecaman tu. Macam contohnya mak saya, bila dia bising saya start buat bisnes ni, saya tak fokus dengan government kan. Persepsi masyarakat ni, dia macam mana dia dikondisionkan, macam mana dia dah ditanam dengan stigma-stigma kerja government bagus, tak payah buat bisnes macam ni, semua kerja government boleh senang buat loan. Itu semua memang dah tertanam, bukan salah dia. Apa yang penting kita cuba duduk, discuss, sembang betul-betul, menggunakan logik dan jangan menggunakan perasaan. Jadi setelah banyak kali saya sembang dengan family saya, dengan mak saya, of course yang pertama kena marah. Bila kena marah tu, saya belah dua kan. So kali kedua kita cuba lagi, kena marah lagi, kita belah lagi. So kali ketiga bila sembang, okay, alhamdulillah sekali mak saya terima untuk saya buat bisnes ni. Hilang satu kecaman. Jadi dari segi kecaman masyarakat, kecaman kawan-kawan tu, bila kita start buat, kita start post dekat social media, okay, akan ada kawan-kawan yang main macam akan macam bagi pandangan yang negatif lah. Dia ni buat ni pula, yang ni pun buat, baru buat, tiba-tiba nak buat yang ni, buat yang ni. Kawan-kawan, ahli keluarga semua akan kecap. Ini normal proses lah, standard proses. Okay, memang akan ada kecaman daripada kawan-kawan dan juga daripada family member sendiri lah. Tapi kalau kita stop dekat situ, macam saya buat dekat mak saya tadi, kalau the first time saya stop, saya dah tak negotiate dengan dia, tak discuss elok-elok, memang saya tak ada kat sini lah, saya rasa. Tapi yang penting kita teruskan. Bila kita buat post dekat social media, kawan-kawan main kecam, tapi ya tak apa, no problem. So the next time kita buat lagi, sampailah mereka nampak yang kita ni serius. Saya ada satu pengalaman bila saya start buat bisnes ni, saya jumpa dengan kawan saya tau. Bila saya lepak dengan kawan saya ni, saya sampai dekat tempat yang kita lepak tu, kawan saya tu cakap, ni orang yang duk tipu duit orang dah sampai. Dia cakap macam tu kat saya tau. Tapi bila kita keep on buat, kita sembang-sembang dengan dia, sampailah
satu masa tu dia sendiri call saya, bro, macam mana nak jadi agent? Dia sendiri pula nak jadi agent, dia nak join saya tipu duit orang pula. Kan? Jadi yang penting kita jangan stop buat kerja. Kita jangan stop, as long as we believe what we're doing, go all out. Jangan kisah suara-suara di sekeliling. Okay tak? Menjawablah soalan. Alright, thank you Dr. Aizat. So, menjawab soalan. So, kita ada satu soalan terakhir yang saya rasa menarik untuk dijawab. So, soalan ni datangnya daripada Govinesh. Govinesh ni adalah sahabat baru kita yang mana telah dijemput oleh GM Nordin untuk sesi Grand Takaful MIP kita pada hari ini. Jadi, soalan dia memang directly menjurus kepada GM Hafiz. So, GM Hafiz, I need your advice. What are the steps for the newbies to join this business? Right. Saya cakap Melayu eh. English terabur sikit eh. Alright. Macam saya cakap tadi lah. Okay. Dia first step kita attend MIP macam ni lah. Bila income program, which is kita ambil tahu sebab sedikit pasal industri kan. And then bila kita dah rasa okay, then kita, apa next step? Next step dia kena ambil exam. Alright. Next step dia ambil exam. Itu yang step yang normal. Semua orang lalu. Cuma sekarang ni exam dia paling cepat 9.5. Itu yang agak challenge lah. Agak challenge macam saya bagi tahu tadi, di awal tadi, sebenarnya program ni kita buat juga walaupun kita tahu tak boleh exam. Kita nak create awareness, kita nak create apa opportunity dekat masyarakat dekat luar. Mungkin ada yang terkesan sampai hujung tahun ni dari segi dia punya financial. Jadi kita akan provide satu platform which is habis PKP, habis MCO ke whatever apa memanggil lah, PKP lah, MCO ke apa, kita dah boleh start jalan, tak boleh jalan terus. Okay, cuma sekarang ni for the time being kita tak ada pilihan, kena tunggu sampai habis MCA, apa PKP MCO ni. Harapnya memang habis hujung bulan ni, harap-harapnya lah. Otherwise kalau tak habis juga, memang exam akan di extend lagi, sebab exam bukan Great Eastern ataupun insurance company ataupun takaful operator yang buat. Exam adalah daripada IFIM, Islamic Banking Financial Institution of Malaysia. Diorang badan yang menguruskan exam untuk mengeluarkan lesen-lesen takaful dekat semua orang, dekat semua company. Jadi macam saya ada mention tadi, awal tadi, for the time being, mungkin pihak kami akan memikirkan something untuk siapa-siapa yang attend hari ini, mungkin basic class ke apa ke, which is kita tak tahu lagi, sebab kami sentiasa discuss pasal macam mana kita nak mengharungi waktu-waktu yang macam ni. Sebab ini first time terjadi dalam sejarah tau. Tak pernah lagi kita dikurung macam ni, which is padahal kerja kita memang sepatutnya kita kena keluar jumpa klien. Tiba-tiba kita kena duduk dalam rumah. That's why adanya inisiatif-inisiatif daripada company, memang boleh buat bisnes dekat rumah, tak perlu jumpa customer. Cuma the problem is, yang challenge is, yang siapa yang baru nak join, maksudnya yang terbuka hati, aku nak buat lah, aku rasa boleh pergi lah, doktor ni pun berhenti kerja, aku duduk buat masa apa lagi kat sini kan. Jadi kita tak ada pilihan. Tak ada pilihan, kita kena tunggu, sama-sama kita doa, regardless you Muslim ke non-Muslim ke, masing-masing ada Tuhan. So berdoa banyak-banyak, benda ni cepat habis, kita boleh cepat-cepat boleh pergi buat bisnes balik. Right? So for the time being memang itu saja pilihan yang kita ada. Tak boleh buat apa, tunggu exam, sebab next step kena exam. And then baru boleh submit contract untuk activate, dapat agent code. Sebab kita dekat sini is professional, bukannya bisa tepi jalan. Kena ada lesen. Okay, kena ada lesen. Then lesen dikeluarkan oleh Bank Negara melalui IFIM. Jadi lesen tu tak boleh dapat, you tak boleh start menjual. Jadi kena tangkap, susah. Boleh kena dakwa. Ada satu hal pula nak kena pergi mahkamah sebab menjual tanpa ada lesen. Jadi macam saya mention sekali lagi, insyaAllah pihak SG akan fikirkan something untuk dos yang hari ni first time join. Kita see how macam mana. Tunggu announcement pihak SG, mungkin esok lusa ke, kita bagi tahu balik macam mana lah. Okay, itu saja benda saya. Alright, thank you GM Hafiz. Okay, so kita thank you sesi Q&A. Kita tangguh sekejap. So kita nak go through kepada rezeki draw. So untuk rezeki draw ni, saya akan bagi satu rules. Rules dia simple sahaja. So kita ada participants dalam ni, so tolong tulis, kita ada nombor 2 sehingga nombor 90. So tadi macam ramai rakan-rakan baru tadi kan, dia dah key in kan, masuk dalam survey apa semua tu. So daripada ramai-ramai tu, kita ada nombor 2 hingga nombor 90 dalam sistem. Jadi saya nak tengok
91 Min. 91. Ha? Oh, ada 91. Okay, thank you Mr. Henry. Ada 91 orang sekarang ni dalam sistem. Nombor 2 sehingga nombor 91. Dua nombor akan dicabut oleh GM Hafiz dan Dr. Aizat. Satu nombor akan dicabut oleh participant. So kita nak tengok dekat sini, dekat chat ni, nombor apa paling favorite. Ha, sebab participant tak tahu nombor dia. Jadi agak-agak anda nombor mana yang paling bertuah untuk dapat first cabutan ni. So tolong type. Oh, tak ada nombor berulang lagi. Nombor berulang, nombor berulang, nombor berulang. 10, 55, 77, 88. Saya tengah baca, 4. Saya nampak 288. 288. 89, 77, 77, 388. 77, 2. 488. Oi. Okey, ada 588. Okey, jadi participant telah memilih nombor bertuah yang pertama adalah nombor 88. Okey, saya announce nombor 88 sebab nombor-nombor hang yang saya dapat tengok ialah Norimani. Norimani Soleha binti Zulkifli. So saya ada telefon nombor dia, dia invite by Muhammad Saufi bin Jasman. Congratulations. Okay, next one. Thank you. Okay, thank you. So pemenang rezeki draw yang pertama adalah Nur Imani Saleha. Jadi Nur Imani Saleha ni nanti Mr. Andy akan hubungi anda untuk dia transfer kepada anda rezeki draw anda. Okay, kita ada lagi dua. So GM Hafiz, sila pilih nombor yang bertuah. Sila pilih nombor yang bertuah. Nombor 88 tak boleh. Repeat sekali saja. So daripada nombor 2 sehingga nombor 91. So silakan GM Hafiz. Nampak 11 banyak naik. Nombor 11 ha? Okay. Nombor 11. Nick Muhammad Sahiza. Nick Muhammad Sahiza Akif bin Zakaria. Invited by Dr. Chong Musha. Congratulations. Alright. Thank you, Nick Muhammad. So kita dah ada dua. Pemenang rezeki draw yang kedua adalah Nick Muhammad. Okay, nanti Mr. Andy akan contact anda. So keep on. Keep on letak nombor favourite anda. Sebab Dr. Aizat tu dia tengah survey tengok nombor tu. Berpinar mata dia tu dah. Okay, ready Dr. Aizat. Dr. Aizat, sila pilih satu nombor daripada nombor 2 sehingga nombor 91 selain nombor 88 dan nombor 11. Okey, saya pilih nombor last sekali lah, 91. Oh, 91 ah. 91.